Caranya suaranya tidak muncul, Sarah. Ya, ya. Itu kan ketan suara di sini nanti keluar itu. The Faculty of Teacher Training and Education, which was established in 2011 through the Rector Decree of the University of Juan de Bogor number 48/2011 on 28 April 2011, manages three study programs. Namely, the Islamic Education Study Program or the Islamic Education Management, the Elementary School Teacher Education, and the Arabic Language with the B accreditation according to SK Ban PT number 28/Ban PT/AKX/S1/XI/2007 dated November 28, 2007. The academic degrees, namely Bachelor of Islamic Education or SPDI and Bachelor of Elementary School Teacher Education or SPD, are given to the university students who have completed. Kita tidak hanya belajar tentang tata bahasa saja, melainkan
kan kita juga belajar tentang budaya Timur Tengah. Di situ kita dididik untuk menjadi tenaga pengajar yang profesional dan bagaimana cara untuk memanage serta mengelola pendidikan tersebut. Universitas Juanda ini merupakan universitas swasta terbaik se-Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Jadi nggak usah khawatir lagi dengan kualitasnya. Yang kedua, perkuliahan di Universitas Juanda ini relatif tidak mahal. Jadi untuk siapapun kamu pasti bisa berkuliah di Universitas Juanda Bogor. On March 21st, 1987. The Faculty of Teacher Training and Education, which was established in 2011 through the Rector Decree of the University of Juanda Bogor No. 48/2011 on 28 April 2011, manages three study programs, namely the Islamic Education Study Program or the Islamic Education Management, the Elementary School Teacher Education, and the Arabic Language, with the B accreditation according to SK Ban PT number 28/BanPT/AKX/S1/XI/2007, dated November 28, 2007. The academic degrees, namely Bachelor of Islamic Education, or SPDI, and Bachelor of Elementary School Teacher Education, or SPD, are given to the university students who have completed. Kita tidak hanya belajar tentang tata bahasa saja, melainkan kita juga belajar tentang budaya Timur Tengah. Di situ kita dididik untuk menjadi tenaga pengajar yang profesional dan bagaimana cara untuk memanage serta mengelola pendidikan tersebut. Universitas Juanda ini merupakan
Universitas Swasta terbaik Sebogor, Sukabumi, dan Cianjur. Jadi nggak usah khawatir lagi dengan kualitasnya. Yang kedua, perkuliahan di Universitas Juanda ini relatif tidak mahal. Jadi untuk siapapun kamu pasti bisa berkuliah di Universitas Juanda Bogor. On March 21st, 1987. The Faculty of Teacher Training and Education, which was established in 2011 through the Rector Decree of the University of Juanda Bogor number 48/2011 on 28 April 2011, manages three study programs, namely the Islamic Education Study Program or the Islamic Education Management, the Elementary School Teacher Education, and the Arabic Language, with the B accreditation according to SK BAN PT number 28/BAN PT/AKX/S1/XI/2007, dated November 28, 2007. The academic degrees, namely Bachelor of Islamic Education, or SPDI, and Bachelor of Elementary School Teacher Education, or SPD, are given to the university students who have completed. Belajar tentang tata bahasa saja, melainkan kita juga belajar tentang budaya Timur Tengah. Di situ kita dididik untuk menjadi tenaga pengajar yang profesional dan bagaimana cara untuk memanage serta mengelola pendidikan tersebut.
Enggak bisa bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya adik Philip, Mas. Bapak Ibu sekalian, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Helbia Tasti Adri MPDSI selaku Kepala Prodi PGSD Universitas Juanda Bogor. Yang terhormat Ibu Dr. Rusi Rusmiati Aliyah MPD selaku Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat sekaligus dosen FKIP Universitas Juanda Bogor. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pendidikan pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersama-sama dari para pembicara yang luar biasa ini. Hari ini kita akan melaksanakan webinar pendidikan yang mengusung tema Asesmen Diagnostik sebagai langkah awal memulai pembelajaran luring. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Saniawati. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu kegiatan webinar pada hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian sambutan dan ulasan oleh keynote speaker. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, dan terakhir ditutup oleh dengan doa. Baiklah, dengan mengucap basmalah bersama-sama, kita akan memulai kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan tema asesmen diagnostik sebagai langkah awal memulai pembelajaran luring. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga yang kita lakukan hari ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai, izinkan saya menyapa peserta yang sudah hadir. Ada Bapak Dr. Iman Subasman MSI selaku Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Bapak. Ada Ibu Irma Inesia Sri Utami MPD selaku dosen FKIP Universitas Juanda Bogor. Selamat datang Ibu, selamat pagi. Dan selamat pagi dan selamat datang bagi peserta webinar yang berasal dari seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, forum ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi ini akan lebih bisa dipahami jika diskusi dilaksanakan secara efektif. Jadi saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu, peserta mohon mengikuti ketentuan berikut ini. Yang pertama, penyampaian materi dari narasumber akan berlangsung selama 90 menit. Selanjutnya, seluruh peserta diharapkan mengaktifkan videonya masing-masing dan mematikan fungsi mikrofon. Selama narasumber menyampaikan materi, diharapkan peserta tidak melakukan interupsi. Terakhir, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materinya. Dan sebagai informasi, formulir absensi, instrumen, dan sertifikat akan diberikan hanya di ruang obrolan Zoom meeting ini selambat-lambatnya 30 menit sebelum webinar berakhir. Dan perlu diketahui bahwa webinar ini ditayangkan secara live di akun YouTube Publikasi 2020. Baiklah hadirin sekalian, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mendengarkan sambutan dan ulasan tentang asesmen diagnostik sebagai langkah awal memulai pembelajaran luring yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Helmia Tasti Adri MPDSI. Beliau lahir di Bengkulu pada tanggal 22 November tahun 1982.
Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Juanda Bogor. Sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Pendidikan Sains Indonesia dan sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia. Pendidikan yang beliau tempuh terakhir adalah S3 Pasca Sarjana Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai dosen, penulis, peneliti, dan aktivis. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Dr. Helmia Tasti Adri MPDSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum, terdengar suara? Waalaikumsalam, terdengar Bu. Waalaikumsalam, terdengar Ibu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada moderator MC ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan syaiti a'malina mayadillahu mudilala wa midilhu falahadiyala asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul, bertemu dalam online Zoom dalam rangka kegiatan webinar Assessment Diagnostik Langkah Awal Memulai Pembelajaran Luring. Bapak Ibu yang dimuliakan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara. Ketika saya dihubungi untuk opening speech pada hari ini, saya sangat gembira karena tentu saja tidak mudah untuk menyelenggarakan webinar skala nasional. Ini adalah kerja mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor, dan saya dapat informasi bahwa 600 kurang lebih 600-an orang sudah bergabung di pendaftaran. Mungkin online-nya sekarang masih ada yang di YouTube, ada yang di Zoom, tapi dengan ada yang terkendala sinyal dan sebagainya, tapi saya menangkap beberapa chat tadi, ada yang dari Kupang, ada yang dari Papua, ada yang dari Babel dan sebagainya. Ini benar-benar penyelenggaraan webinar yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta pada hari ini, karena di tengah wabah yang luar biasa COVID-19, tidak hanya menasional ya, ini wabah yang dihadapi oleh seluruh di bumi ini, saya kira ini mendunia ya, wabah yang kita hadapi bersama-sama, ini musibah besar skala internasional. Dan pada saat-saat yang seperti ini kemudian kita dapat berita yang lebih parah lagi bahwa wabah ini justru malah berkembang. Pada awalnya kita hanya mendiagnosis dengan batuk dan sebagainya, sakit tenggorokan dan sebagainya, tapi hari-hari kebelakang kita justru dikabarkan dengan virus-virus ini kemudian bermutasi. Kita dapat mendiagnostiknya melalui sakit lambung, kemudian bertambah-tambah lagi dengan penyakit cacar kulit dan sebagainya. Ini sungguh menjadi momok yang sebetulnya menakutkan. Dan saya katakan apresiasi sekali lagi kepada para peserta pada hari ini, para guru maupun calon guru yang bergabung. Di tengah magernya kita, banyak yang kemudian ketika WFH tidur-tiduran, memilih untuk istirahat, bermain game, menonton sinetron, dan sebagainya. Dan Anda semua memilih untuk secara bertanggung jawab, memilih untuk menambah ilmu, mengikuti kegiatan webinar. Ini bukan hal yang pilihan yang mudah, tapi ini adalah pilihan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saya mendengar pembicara kita, pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Dr. Rusi Rusmiati Alia. Saya mengenal beliau ini sebagai rekan saya, dan beliau adalah salah satu di antara dosen terbaik yang dimiliki oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, sederet prestasi membanggakan berada di diri rekan saya ini. Kemudian beliau ini kita kenal sebagai pembicara di berbagai seminar online maupun yang offline. Beliau ini juga adalah asesor, beliau juga adalah kita kenal semua sebagai anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat.
Saya kira hari ini akan sangat antusias kita ikuti, akan sangat banyak ilmu-ilmu yang dibagikan. Mudah-mudahan acaranya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti pada hari ini. Terkait dengan materi pada hari ini yaitu assessment, saya kira sebagai guru maupun calon guru kita semua mengetahui assessment ini sebagai salah satu yang terpenting di dalam proses belajar mengajar, satu di antara yang paling-paling penting. Tanpa assessment kita tidak tahu bagaimana kita akan memperlakukan siswa kita untuk menjadi lebih baik, karena kita tidak tahu apa yang sudah dia capai. Tanpa assessment kita tidak bisa melakukan inovasi-inovasi ke depan yang sifatnya perbaikan gitu. Yang tanpa assessment tidak ada seorang guru pun yang dapat bekerja menjadi lebih profesional, lebih baik dalam hal tanggung jawabnya mencapai setiap kriteria-kriteria ketuntasan yang ditetapkan dalam setiap peraturan dalam ketika mengajar di kelasnya. Jadi setiap pencapaian target kurikulum itu ada assessment yang mengiringinya. Nah, ada tiga penilaian yang kadangkala kita sering rancu dalam hal menamainya gitu ya. Penilaian itu terdiri dari evaluasi, ada pengukuran, dan ada assessment. Nah, titik beratnya kita memandang assessment, kita tahu assessment itu artinya kan kita berada di samping, tidak seperti evaluasi. Kalau evaluasi kita berhadap-hadapan dengan siswa. Satu semester kita sudah ajarkan siswa, ketika evaluasi ibaratnya kita hadap-hadapan dengan siswa. Nih, saya sudah ajarin gitu. Nah, kamu, saya sudah ajarin satu semester. Sekarang tunjukkan kepada ibu guru, bapak guru, apa yang sudah kamu peroleh. Itu evaluasi gitu. Apapun yang dihasilkan siswa, itu yang kita keluarkan melalui penilaian, melalui rapor, dan sebagainya nanti. Tapi assessment tidak. Assessment itu kita berada di samping siswa. Ketika kita memperoleh apa yang telah didapat oleh siswa, memperoleh data tentang kemajuan siswa terhadap apa yang telah kita ajarkan, kemudian data itu kita gunakan untuk memperbaiki kemampuan siswa, menambah kecakapan siswa yang kemudian kita jadikan semua data itu untuk memperbaiki, menambah prestasi siswa, menjadi introspeksi bagi diri guru juga supaya apa yang diberikan kepada siswa menjadi lebih baik, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih-lebih lagi. Nah, inilah assessment. Yang hari ini pada updatean sekarang bahwa Kementerian Pendidikan juga meniadakan UN sekarang, tapi menggantinya dengan assessment. Ya, ujian nasional diganti sekarang dengan assessment nasional. Saya kira semua guru sudah tahu isu ini, tapi saya kira webinar hari ini adalah langkah gercep, ya, langkah gerak cepat yang luar biasa ketika orang lain di sana masih bicara bagaimana cara perubahannya, bagaimana hari ini kita sudah mulai lebih cepat gitu ya, mulai mengawali dengan webinar tentang assessment diagnostik, bahwa ada tiga kompetensi yang nanti akan diuji pada saat assessment nasional gitu, untuk mengganti ujian nasional. Pertama, assessment kompetensi minimum itu terkait dengan kemampuan kognitif, literasi, dan numerasi. Kemudian nanti ada survei karakter. Survei ke karakter sekarang kita harus menilai ketakwaan siswa, menilai kebinekaan, kemampuan kemandirian, gotong royong, kemudian nalar, berpikir kritis, sebagainya. Yang ketiga, nanti kita akan menilai survei lingkungan belajar, bagaimana aspek-aspek pendukung kegiatan pembelajaran yang ada di kelas dan ada di lingkungan sekolah. Nah, tiga hal ini kemudian akan menjadi tonggak ukur pertama nanti yang akan menjadikan kita melihat prestasi siswa ketika dia mau keluar dari, udah mau menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, ulasan-ulasan ini hanya kulitnya saja. Dalam isinya secara rinci nanti kita akan bahas, saya pun tertarik, saya akan ikuti kegiatan ini sampai akhir, saya tertarik. Ini Bu Rusi Rusmiati Alia, saya pastikan bahwa beliau akan ulas tuntas hal-hal yang baik yang dalam hal assessment diagnostik ini. Dan tentu saja saya berharap ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu hari ini mudah-mudahan dapat
menjadikan ibu dan bapak guru menjadi baik, menjadi guru yang lebih profesional, lebih bertanggung jawab dalam kelas masing-masing, sekolahnya masing-masing. Saya akhiri, saya kira, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan lancar, sukses sampai akhirnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Helmia Tasti Adri MPDSI atas pemaparannya yang singkat dan sangat menarik. Hadirin sekalian, peserta seminar, kita memasuki acara selanjutnya. Mohon kepada Bapak Ibu tolong mematikan fungsi mikrofonnya masing-masing ya. Terima kasih. Baiklah, hadirin peserta webinar sekalian, kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan inti acara yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rusi Rusmiati alias MPD. Ibu Dr. Rusi Rusmiati alias MPD adalah dosen tetap Universitas Juanda Bogor. Beliau lahir di Sukabumi tanggal 5 Mei tahun 1984, beralamat di Jalan Kaum Babakan nomor 138, RT 3 RW 1 Kelurahan Cicuruk, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Adapun pendidikan formal yang telah beliau tempuh dari tahun 1990 hingga 1996 adalah SDN 3 Cicuruk Sukabumi, dari tahun 1996 hingga 1999 yaitu MTS Al-Amin Cicuruk Sukabumi, dari tahun 1999 hingga tahun 2002 yaitu MA Al-Amin Cicuruk Sukabumi. Dari tahun 2002 hingga 2006, beliau menempuh pendidikan S1 Kependidikan Islam Universitas Juanda Bogor. Dari 2010 hingga 2013, beliau menempuh pendidikan S2-nya di Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dan dari 2015 hingga 2019, beliau menempuh pendidikan formalnya di S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Adapun pengalaman organisasi yang telah beliau laksanakan dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dari 2019 hingga 2023 sebagai asesor BAN SM Provinsi Jawa Barat, dari 2019 hingga saat ini sebagai sekretaris 2 pada Asosiasi Pendidikan Bahasa Inggris PGRI Pusat Republik Indonesia, dari 2018 hingga 2023 sebagai asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat, dari 2018 hingga 2020 sebagai anggota Senat Universitas Juanda Bogor, dari 2018 hingga sekarang sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI, dari 2016 hingga sekarang sebagai anggota Himpunan Dosen PGSD Indonesia, dari 2013 hingga 2019 anggota Senat FKIP Universitas Juanda Bogor. Adapun pengalaman bekerjanya dari tahun 2017 hingga saat ini sebagai sekretaris umum pada Yayasan Pendidikan Islam Muhammadiyah Cicuruk Sukabumi. Pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Sumber Belajar FKIP Universitas Juanda Bogor, dari 2014 hingga 2016, yaitu sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor, dari 2013 hingga 2014, sebagai Ketua Program Studi PGSD Universitas Juanda Bogor, dari 2009 sampai 2013 sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak Teladan Amaliyah Ciawi Bogor, dari 2007
hingga 2009 Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Islam Terpadu Muhammadiyah Sukabumi. Bu. Ya. Selanjutnya ada review jurnal yang sudah beliau lakukan dari 2019 hingga sekarang. Ada total 11 jurnal, salah satunya adalah International Journal of Instruction dan Universal Journal of Education Research. Adapun dari 2017 hingga sekarang, ada beberapa buku atau modul bahan ajar yang sudah beliau terbitkan, totalnya ada 7. Salah satunya yang terbaru adalah Menggapai Cita Menuju Bidik Misi tahun 2020. Dan riwayat penelitian dan pengabdian dengan dana dari Kemenristikdikti yang terbaru ada sebagai ketua dari penelitian model pengembangan program pendidikan guru berprestasi. Dari tahun 2014 sampai 2020, ada total 35 jurnal yang sudah beliau publikasikan, dan yang paling terbaru ini tahun 2020, yaitu The Perception of Primary School Teacher of Online Learning During the COVID-19 Pandemic Period, A Case Study in Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Dr. Rusi Rusmiati alias MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ananda Sania. Saras, dengar suara Ibu, nak? Terdengar, Ibu. Iya, Saras boleh jadikan Ibu co-host, nak? Saras, bentar, dengan suara Ibu, nak, boleh jadikan Ibu co-host? Iya, Bu, sebentar, Bu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah, Sayyidina Muhammadin bin Abdullah. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Helmia Tasti Adri. Assalamualaikum, Bu Helmi, sehat? Alhamdulillah, wabarakatuh, Bu Dr. Long time no see ya, kita lama tak jumpa ya, Bu. Lama. WFH kita dari rumah WFH, masing-masing. Iya, di rumah masing-masing sampai tanggal 16 ya, Bunda. Terima kasih banyak sudah menjadikan speaker pada kegiatan hari ini. Kemudian ada Ibu Irma ya. Ibu Irma, sehat Bu Irma? Alhamdulillah, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Irma. Saya dapat informasi dari dua orang mahasiswa Ibu Irma yang konfirmasi saya, katanya ada tugas dari Ibu Irma terkait pengabdian kepada masyarakat. Apresiasi yang setinggi-tingginya Ibu Irma, terima kasih sudah memfasilitasi mahasiswa sehingga mereka mampu berkreasi pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya peserta webinar kita hari ini dari berbagai multi disiplin ilmu dan juga dari berbagai institusi, ada dari guru, kepala sekolah, ada yang dari SD, SMP, SMA, ada juga dari mahasiswa dan dosen. Bapak dan Ibu, sudah dijadikan co-host ya, Saras Ibu ya? Baik, sudah terlihat PowerPoint saya, Bapak dan Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ya. Baik, Bapak dan Ibu, menarik sesungguhnya di hari sekarang tanggal 6 ya, hari Rabu, Januari 2021. Di awal tahun 2021 kita melakukan kegiatan yang insya Allah bermanfaat dan kemudian kita bisa silaturahim. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 pada beberapa bulan terakhir ini berdampak pada beberapa sektor kehidupan, tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Untuk itu, untuk membatasi penyebaran dan penularan virus COVID-19 secara luas di satuan pendidikan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengambil kebijakan penyelenggaraan belajar dari rumah. Nah, kebijakan serupa ini juga sesungguhnya diterapkan oleh lebih dari 180 negara di dunia. Nah, kebijakan BDR ini diyakini dapat berdampak pada perkembangan kognitif dan non-kognitif siswa yang selanjutnya dapat mempengaruhi wajah pendidikan di masa depan. Di Indonesia sendiri, beragamnya kondisi sosial ekonomi, akses teknologi, kemudian serta wilayah sebaran COVID-19 pada akhirnya menyebabkan pelaksanaan BDR ini serta pencapaian belajar siswa akhirnya bervariasi begitu ya. Oleh karena itu, asesmen untuk mengetahui hambatan dan kelemahan siswa pada saat melakukan BDR di satuan pendidikan ini memang perlu dilakukan. Nah, asesmen ini meliputi asesmen kognitif dan non-kognitif yang perlu dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kondisi siswa. Nah, nanti hasil asesmen ini memberikan dasar kepada guru untuk menetapkan perlakuan atau strategi yang tepat kepada masing-masing siswa. Boleh itu misalnya melakukan remedial, pengayaan, atau misalnya studi tindak lanjut dan kemudian memastikan apakah siswa semua memahami materi yang sudah Bapak Ibu berikan pada saat pembelajaran dan tidak ada materi yang tertinggal. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya adalah Rusi Rusmiati Alia. Saya adalah dosen dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mengawali kegiatan tentang asesmen diagnostik, maka izinkan saya untuk menyampaikan salah satu SKB 4 Menteri yang sebagaimana kita tahu pada bulan November 2020 yang lalu, kemudian digulirkan tentang tentang kebijakan prinsip pendidikan di masa pandemi. Pada prinsipnya SKB 4 Menteri ini menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran boleh dilakukan manakala kemudian satuan pendidikan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan pada saat kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik, kondisi psikososialnya juga dia harus dipertimbangkan. Nah, Bapak dan Ibu. Kita tahu bahwa persiapan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini memang di awal tahun 2021 sudah ada beberapa satuan pendidikan yang diberikan izin atau boleh melakukan kegiatan tatap muka. Tentunya kegiatan tatap muka juga harus melalui berbagai pertimbangan, diantaranya adalah misalnya sudah mendapatkan izin dari Pemda, atau kemudian kita dari misalnya Dinas Pendidikan atau dari Kantor Kementerian Agama Provinsi misalnya. Jika ini sudah dilakukan, maka satuan pendidikan dia bisa memenuhi daftar periksa yang termasuk persetujuan komite atau perwakilan orang tua murid. Nah, nanti satuan pendidikan setelah mengisi instrumen ini, nanti kemudian orang tua misalnya menyatakan setuju bahwa sekolahnya nanti akan melakukan kegiatan luring, maka nanti boleh kemudian menindaklanjutinya sehingga nanti bisa berimpak kepada sini. Jadi nanti satuan pendidikan boleh melakukan kegiatan luring. Namun jika ini belum dilakukan dan kemudian satuan pendidikan belum mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah syarat kepada di Dapodik, maka mungkin itu harus dilakukan terlebih dahulu sehingga nanti satuan pendidikan mengetahui sampai sejauh mana sih kesiapan dari kegiatan tatap mukanya. Nah, Ibu dan Bapak, apa yang sesungguhnya perlu kita siapkan terkait pembelajaran tatap muka? Nah, dalam SKB 4 Menteri ini disampaikan bahwa pertama, misalnya kita harus menyiapkan ketersediaan sarana dan sanitasi kebersihan misalnya. Nah, Ibu Bapak, saya kira ini sudah paham karena memang kita sudah diarahkan ketika kita akan melakukan kegiatan luring, maka ini harus kita penuhi begitu ya. Misalnya mulai dari adanya toilet, kemudian mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian menyiapkan penerapan wajib masker dan seterusnya. Nah, kemudian
Bapak dan Ibu, pada saat pembelajaran tatap muka pun ini ada banyak aturan yang kemudian juga harus kita perhatikan. Di antaranya adalah bagaimana kondisi medis warga satuan pendidikan. Kemudian kantin apakah boleh dibuka misalnya. Dalam SKB 4 Menteri itu disampaikan bahwa kantin jika misalnya mau dibuka, boleh diperbolehkan untuk dibuka manakala menggunakan protokol kesehatan. Misalnya apakah kegiatan ekstrakurikuler ini juga boleh dilakukan. Dalam SKB 4 Menteri disampaikan jika masa transisi maka tidak boleh, namun jika sudah masa kebiasaan baru maka dia diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak menggunakan penerapan dan memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter gitu misalnya ya. Jadi ini sangat rinci saya kira dalam SKB 4 Menteri itu sehingga kita sebagai pendidik mungkin bisa sama-sama mempelajari isi dari SKB 4 Menteri tersebut manakala kita mau melakukan kegiatan tatap muka. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, tentu memang ada perbedaan dari SKB 4 Menteri yang awal dengan yang bulan November yang lalu. Yang perbedaannya adalah pada bulan November ini, jika daerah yang kemudian dia sudah memiliki misalnya zonanya zona hijau atau mungkin tidak merah, diperbolehkan untuk melakukan tatap muka dengan berbagai pertimbangan dan izin dari berbagai institusi atau instansi. Nah, tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu, berdasarkan SKB 4 Menteri itu, kemudian kita bisa melihat bersama-sama tentang keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 yang menyatakan bahwa ada pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam masa khusus COVID-19. Nah, salah satu isi yang disampaikan adalah jika satuan pendidikan akan melakukan kegiatan tatap muka atau luring, maka pembelajarannya harus diawali dengan asesmen diagnostik begitu ya. Maka tema hari ini kita judulnya atau temanya memberikan tema tentang asesmen diagnostik. Jadi karena hari ini kita masih dalam posisi libur begitu ya anak-anak setelah melakukan PAS begitu, tetapi pada minggu depan kita sudah memulai kegiatan kembali. Nah, jika memang kita akan membuka kegiatan secara tatap muka, maka yang harus Bapak Ibu lakukan pertama adalah melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu apa begitu ya, barang apa dan seperti apa. Nah, pada dasarnya dalam keputusan Menteri itu disampaikan bahwa peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal ini nanti akan diketahui ketika kita atau guru melakukan asesmen diagnostik. Nah, misalnya begitu ya. Ya, kenapa harus melakukan asesmen diagnostik? Kalau kita baca dari beberapa literatur termasuk di dalamnya dari pusat asesmen pembelajaran dari Balitbang, Prof. Din Wahyudin menyampaikan bahwa ketika pembelajaran tatap muka atau tahun ajaran baru ini adalah salah satu pola yang memang perlu kita perhatikan manakala kita akan melakukan kegiatan tatap muka. Yang di dalamnya adalah kita harus mampu menganalisis sampai sejauh mana materi yang sudah Ibu Bapak Guru berikan, misalnya pada saat semester pertama, apakah anak-anak itu sudah memahaminya atau tidak gitu, sehingga nanti pada semester kedua anak-anak kita tahu bahwa ternyata materi yang sudah diberikan itu dipahami atau tidak. Sesungguhnya sih asesmen diagnostik ini dia menganalisa pada tahun ajaran baru. Jadi ketika kemarin misalnya pandemi COVID-19 ini pada saat di Indonesia diawali di bulan Maret begitu ya. Kemudian tahun ajaran baru kita mulai di bulan September. Nah, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September ini ada jeda yang kemudian secara setengah dipaksa satuan pendidikan harus melakukan kegiatan yang sifatnya adalah daring. Padahal awalnya adalah ketika tidak adanya pandemi COVID-19, mungkin satuan pendidikan belum pernah
setengah melakukan daring. Nah, karena hal yang kemudian setengah dipaksa, sehingga dimungkinkan ada something yang kemudian kita perlu analisis, apakah kemudian anak-anak pada saat melakukan kegiatan pembelajaran ini, mereka memahami apa yang Bapak Ibu berikan atau tidak, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, pada kurikulum pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru atau kita kenal dengan new normal ini, maka satuan pendidikan diizinkan untuk memilih kurikulum mana yang bisa digunakan. Boleh menyesuaikan kurikulum 2013 atau menggunakan pembelajaran tatap muka dan daring atau suasana normal begitu ya. Nah, namun jika kemudian kita akan melakukan kegiatannya tatap muka, maka disampaikan bahwa harus diawali dengan analisis atau asesmen diagnostik, selain kemudian Bapak dan Ibu juga mungkin harus mempersiapkan bagaimana kemudian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya asesmen diagnostik itu begitu ya, dan bagaimana kemudian kita melakukannya? Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat beberapa teori dari Brumit pada tahun 2020 disampaikan bahwa proses sistematis untuk mengumpulkan data siswa yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi dalam belajar. Jadi intinya bahwa pada saat guru mengajar, seperti yang tadi disampaikan, pada saat guru memberikan materi pembelajaran, kita tahu misalnya gurunya ada di rumah atau gurunya ada di sekolah, sementara siswanya mereka berada di rumah masing-masing. Nah, karena memang berbeda keadaannya dengan pada saat luring, sehingga dimungkinkan ketika kita memberikan materi pembelajaran, meskipun melakukan Zoom meeting, kita bisa memantau anak-anak, gitu ya. Dimungkinkan ada beberapa anak yang mungkin mereka tidak memahami maksud Bapak dan Ibu guru yang disampaikan, atau bahkan di beberapa daerah yang sinyalnya kurang bagus, mungkin yang infrastrukturnya tidak memadai, mereka hanya menggunakan WhatsApp group untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya guru hanya memberikan tugas melalui WhatsApp group, kemudian gurunya, siswanya kemudian langsung menyelesaikan tugasnya. Kita tidak tahu siapa yang mengerjakannya, atau kemudian sampai sejauh mana anak-anak memahami tentang materi yang gurunya sampaikan, maka khawatir nanti kemudian ada beberapa materi yang sifatnya adalah prasyarat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran tidak dipahami, maka ini akan menjadi missing gitu. Misalnya kalau di perguruan tinggi, misalnya pada semester pertama kita memiliki mata kuliah bahasa Inggris 1, katakanlah demikian. Nah, mahasiswa boleh mengikuti bahasa Inggris 2, manakala kemudian bahasa Inggris 1-nya ini dia lulus dulu gitu. Jika bahasa Inggris 1-nya nanti belum lulus, maka bahasa Inggris 2 tidak bisa ditempuh oleh mahasiswa. Nah, kurang lebih demikian. Jika itu di perguruan tinggi. Nah, di satuan pendidikan pun kita kenal misalnya ada kompetensi dasar atau standar kompetensi yang juga nanti akan menjadi salah satu prasyarat bagaimana kemudian misalnya anak-anak yang sesungguhnya ini menjadi prasyarat, tetapi nanti karena tidak paham kita lanjut ke materi yang selanjutnya sehingga nanti akan menjadi misleading begitu. Baik Bapak dan Ibu, kemudian apa manfaat dari asesmen diagnostik? Nah, yang pertama adalah merencanakan pembelajaran secara efisien sehingga nanti guru paham setelah dilakukan pemetaan bahwa anaknya sudah paham atau ternyata belum paham atau ternyata sebagian paham, maka apa yang harus dilakukan oleh guru gitu. Yang kedua adalah memperoleh informasi lengkap tentang tadi kesulitan belajarnya itu, misalnya anak-anak itu pada indikator pertama misalnya berapa persen sih yang paham atau berapa persen sih yang tidak paham dan seterusnya. Yang ketiga adalah kita bisa merancang baseline-nya untuk asesmen belajar. Jadi tindak lanjutnya berarti nanti pada misalnya semester 2 atau nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu di semester 2 ini pun misalnya semester genap ini pun misalnya tidak melakukan tatap muka, misalnya membuka kegiatan tatap mukanya pada tahun ajaran depan, misalnya di 2021-2022, maka Bapak dan Ibu nanti akan mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat kegiatannya luring, demikian. Nah, kemudian tes diagnosis itu kapan dilakukannya atau apa yang harus kita lakukan misalnya. Nah, ini adalah
tes yang kemudian akan diberikan oleh guru kepada siswa. Siswanya boleh di rumah, gurunya boleh di sekolah. Tetapi ini nanti tesnya diberikan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, termasuk kesalahpahaman. Nanti dimungkinkan pada saat melakukan kegiatan kemarin secara daring itu, kadang-kadang jika memang kita tidak terbiasa melakukan blended learning, anak-anak itu tidak paham apa yang Bapak-Ibu sampaikan. Meskipun mungkin guru-guru sudah membiasakan diri, rasanya ini sudah sangat maksimal saya berusaha melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Tetapi karena pada saat kemarin setengah dipaksakan, dimungkinkan akan ada beberapa peserta didik yang mungkin tidak paham atau kurang paham materi yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, asesmen awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan peserta didik sebagai dasar interpretasi memberikan tindak lanjut. Sehingga nanti kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru paham apa yang harus kita lakukan pada tahun ajaran baru atau pada semester 2 yang akan datang. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih tahapan atau bagaimana sih tahapan asesmen diagnostik? Nah, tahapan asesmen diagnostik itu dimulai dari kita menganalisis kompetensi dasar kelas asesmen. Jadi, dari beberapa tema atau beberapa mata pelajaran, kita punya kompetensi dasar. Nah, dari beberapa kompetensi dasar ini, kita identifikasi kira-kira mana kompetensi dasar yang masuk ke dalam prasyarat. Jadi nanti kita lihat manakah yang kemudian dari kompetensi dasar ini masuk ke dalam prasyarat dan bukan prasyarat. Jika dia bukan prasyarat, maka tidak perlu diberikan asesmen diagnostik, tetapi jika dia prasyarat, maka kita perlu memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik. Yang kedua adalah kita menganalisis keterkaitan materi pada kompetensi dasar prasyarat dengan kompetensi dasar di kelas asesmen. Jadi nanti kita analisis, kita lihat misalnya kita kolomkan mana-mana yang masuk ke dalam prasyarat dan kemudian kita susun soalnya gitu. Nah, soal-soal ini maksimal hanya 10 soal, 8 diantaranya adalah tentang soal-soal yang masuk ke dalam prasyarat. Dua diantaranya adalah soal-soal yang kemudian dia materi yang akan kita berikan. Jadi kalau misalnya semester pertama, misalkan katakanlah ada beberapa kompetensi dasar yang masuk prasyarat, maka ambil itu 8 soal, kemudian 2 soal yang lainnya kita ambil dari soal yang untuk semester 2. Jadi nanti soalnya ada yang kemudian prasyarat, ada yang kemudian dia 2 soal untuk di semester selanjutnya atau tahun ajaran selanjutnya. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu menganalisis kira-kira jawaban siswa itu seperti apa setelah kita menyusun soalnya. Jadi soalnya kita sudah susun sebanyak 10, kemudian kita analisis kira-kira siswa itu ngejawabnya A, B, C, atau D ya. Misalnya jika memang pilihan ganda yang Bapak dan Ibu akan berikan dalam soalnya. Nah, setelah kita mampu misalnya memberikan atau menganalisis jawaban siswa, kita interpretasi. Nah, kita berasumsi jika kemudian banyaknya siswa yang paham, maka tindak lanjutnya seperti apa. Jika kemudian nanti, oh ternyata banyaknya siswa yang setengah paham, misalnya, maka kita harus melakukan apa gitu. Jadi dari interpretasi ini kita mampu melakukan tindak lanjut apa yang harus Bapak Ibu lakukan jika anaknya paham atau setengah paham atau bahkan tidak paham. Demikian. Jadi ini adalah tahapan asesmen diagnostik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, posisi asesmen diagnostik itu adanya di mana begitu. Nah, sesungguhnya asesmen diagnostik ini diberikan pada saat tahun ajaran baru. Jadi nanti kalau kemarin misalnya saya sampaikan tadi pandemi COVID-19 di Indonesia pada saat itu ada pada bulan Maret, maka September kita bisa melakukannya gitu. Atau misalnya sekarang semester ganjil kemudian masuk ke semester genap, atau nanti kalau sudah dilakukan asesmen diagnostik setiap bulan kita pun harus melakukan asesmen secara kontinu. Nah, Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik itu posisinya adalah kelas sebelumnya. Misalnya kalau saya berikan contoh siswa kelas 2 sekolah dasar, awalnya kita kelas 2 misalnya pada saat bulan Maret yang lalu. Kemudian tahun ajaran baru mulai di bulan September naik ke kelas 3 gitu. Atau misalnya sekarang anak-anak ada di semester ganjil, kemudian Januari saat ini
akan memasuki semester genap misalnya. Nah, nanti irisan dari semester ganjil ke genap atau tahun lalu ke menuju tahun ajaran baru ini, kita berikan asesmen diagnostik untuk menganalisa kesulitan belajar siswa. Nah, nanti ritmenya adalah demikian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami dari Universitas Juanda Bogor, juga dari Universitas PGRI Adi Buwana, dari Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dan Universitas Negeri Medan, sesungguhnya seiring sejalan dengan apa yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika Balitbang memberikan asesmen diagnostik pada saat sekolah akan melakukan kegiatan tatap muka, kami, dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, juga sesungguhnya sudah menganalisa terkait bagaimana sih persepsi orang tua, persepsi siswa, persepsi guru terkait pembelajaran online atau pembelajaran daring pada saat penelitian ini dilakukan pada saat bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Jadi, ketika kami melakukan penelitian tentang persepsi guru, siswa, dan orang tua terkait pembelajaran daring, ternyata hasilnya adalah guru, mereka juga banyak yang keteteran untuk membuat media pembelajaran, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian merasa bahwa mereka pun perlu diberikan banyak pelatihan terkait media pembelajaran. Yang pada akhirnya hasilnya adalah siswa juga merasa kebingungan ketika Bapak dan Ibu guru di sekolah memberikan pembelajaran pada saat kegiatan daring begitu ya. Nah, ini pun ternyata dirasakan oleh orang tua murid. Jadi, orang tua murid juga pada saat Maret sampai Mei ini, karena kami melakukan penelitiannya pada masa Maret sampai dengan Mei, orang tua murid juga merasa bahwa mereka juga ada pada posisi yang sepertinya membutuhkan waktu yang ekstra untuk membimbing anak-anak pada saat kegiatan BDR gitu. Nah, BDR itu kan sesungguhnya guru-gurunya di sekolah, anaknya kemudian dipantau kegiatan pembelajarannya di rumah oleh Bapak dan Ibu guru. Sehingga karena pada saat Maret sampai Mei ini kegiatan daringnya memang sedikit dipaksakan, yang awalnya tidak terbiasa menggunakan media pembelajaran online, sehingga akhirnya semua banyak yang harus ditindaklanjuti gitu. Nah, dari perguruan tinggi melakukan riset ini. Jadi ini seiring sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ternyata pada akhirnya Balitbang juga menyatakan bahwa ternyata banyak stakeholder mulai dari guru, murid, dan juga orang tua murid yang dirasa memang ada misleading, ada miss yang kemudian perlu disamakan persepsi manakala kita mau melakukan kegiatan pembelajaran secara luring. Baik, Bapak dan Ibu, saya berikan contoh misalnya seperti apa sih kegiatan asesmen yang harus kita berikan. Bapak dan Ibu, sesungguhnya instrumen asesmen diagnostik ini sudah dibuat oleh Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Balitbang Kemendikbud, mana-mana yang kemudian atau mata pelajaran apa yang kemudian dia harus diberikan asesmen diagnostik, mana yang kemudian masuk prasyarat dan tidaknya. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat. Misalnya, saya berikan contoh untuk sekolah dasar mata pelajaran matematika untuk siswa sekolah dasar kelas 2. Kita lihat misalnya kompetensi dasarnya adalah menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 100, dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret secara serta membacanya. Nah, misalnya dari kompetensi dasar ini materi pokoknya adalah makna bilangan cacah sampai dengan 100, lambang bilangan dan nilai tempat. Indikatornya ini, misalnya disajikan pernyataan, siswa dapat menentukan lambang bilangan cacah berdasarkan nilai tempat serta menjelaskan alasannya. Misalnya kita berikan bentuk soalnya adalah PJ gitu ya. Nah, nanti soalnya ini nomor 1. Nah, keterangannya adalah bahwa kompetensi dasar ini dia merupakan prasyarat dari kompetensi 3.1. Bapak dan Ibu, ini di sini dijelaskan bahwa dia
di sini ada misalnya kompetensi dasar ini dia menjadi prasyarat. Jadi nanti jika anak-anak siswa di kelas 2 sekolah dasar tidak memahami tentang misalnya makna bilangan cacak sampai dengan 100, misalnya seperti 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya, maka dimungkinkan ibu bapak guru jika melanjutkan kegiatan ke kompetensi dasar yang menjadi prasyaratnya ini, nanti siswa mungkin nanti dia dia tidak memahami gitu, karena dia tidak paham dari awal, sehingga kita harus menganalisa gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah saya berikan contoh soal. Tadi dari kompetensi dasarnya, kita kemudian berikan soal dari indikator tersebut, dari 3.1 tentang pecahan. Misalnya, soalnya adalah Udin memiliki 5 ikat, karena di sini banyak saya lihat ada guru-guru dari sekolah dasar, maka saya berikan contoh siswa sekolah dasar. Misalnya, soal pertamanya adalah Udin memiliki 5 ikat lidi dan 3 batang lidi. Jika satu ikat lidi bernilai 10 dan satu batang lidinya bernilai 1, maka banyaknya lidi yang dimiliki Udin berapa misalnya. Nah, soal ini nanti kita misalnya berikan pilihan, misalnya A 8, B 53, C 80 gitu misalnya. Nah, soal ini kita berikan kepada siswa, kemudian berdasarkan kompetensi dasar yang tadi yang menjadi prasyarat pada asesmen diagnostiknya, kemudian kita bisa memberikan kemungkinan alternatif jawaban siswa. Misalnya, dimungkinkan ada siswa yang memberikan jawabannya A. Jawabannya adalah 8. Mungkin karena berpikir bahwa misalnya seperti ini, katakanlah 5 lidi ditambah 3 lidi menjadi 8. Atau mungkin kita bisa memberikan kemungkinan ada siswa juga menjawab jawabannya adalah 53. Dengan asumsi bahwa misalnya 5 lidi itu adalah 50 batang, 3 lidi itu adalah 3, sehingga jawabannya adalah 50 ditambah 3 menjadi 53. Nah, tetapi mungkin kita juga bisa menganalisa atau menginterpretasi bahwa kan ada juga siswa yang kemudian memberikan jawabannya C dengan jumlah 80. Mungkin asumsinya siswa adalah 5 itu 80, 3 itu adalah 30, sehingga mereka langsung menjumlahkan dari 30, dari 50 ditambah 30 menjadi 80. Nah, kita membuat jawaban-jawaban kemungkinan ini dari soal yang tadi, A, B, atau C, begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita membuat kemungkinan-kemungkinan jawaban, kita pun harus memberikan kunci jawaban. Nah, jawabannya mana? Misalnya nanti Bapak dan Ibu silakan buat kunci jawabannya. Misalnya jawabannya adalah karena 5 ikat lidi itu adalah 50, 3 batang itu adalah 3, maka jawabannya adalah 53. Berarti yang sesuai adalah B. Sehingga A dan C itu adalah salah di soal ini begitu. Nah, nanti Bapak dan Ibu apa yang harus kita lakukan? Misalnya Bapak dan Ibu, karena kita akan mengasesmen, karena kita akan menganalisa berapa orang atau apakah siswa itu paham atau tidak materi yang sudah kita berikan, maka nanti kita buat pengskoran. Misalnya pedoman pengskorannya, ini adalah alternatif jawaban siswa. Kita tahu tadi bahwa jawaban yang benarnya adalah B misalnya. Nah, B ini benar karena jawabannya adalah 53 dengan alasan seperti ini. Kategorinya kita berikan keterangan bahwa paham utuh. Katakanlah kita beri kode paham. Jadi jika soal yang tadi siswa menjawabnya B, maka kategorinya adalah siswa pahamnya utuh, sehingga kita beri kode P. Nah, tadi kita memberikan alternatif jawaban. Mungkin dimungkinkan ada juga siswa yang kemudian memberi jawabannya adalah A dengan menjumlahkan atau dengan dia kemudian menjumlahkan 5 ditambah 3 sehingga menjadi 8. Nah, kategori jika siswa menjawabnya A, maka dia adalah paham sebagian. Jadi dia paham yang 3-nya benar, tetapi 5-nya salah gitu. 5-nya itu dia tidak dikali 10, sehingga dia hanya menambah atau menjumlah 5 ditambah 3. Berarti 3-nya dia paham, tetapi 5-nya dia belum paham. Nah, ini kita kategori misalnya paham sebagian. Jadi kita berikan kode misalnya PS. Nah, dimungkinkan juga ada siswa yang kemudian memberikan jawabannya adalah C, 80 begitu. Karena mempersepsi bahwa
5 itu dikali 10 menjadi 50, 3 dikali 10 menjadi 30, sehingga jawabannya 80. Nah, kategori ini kan berarti dia tidak paham. Yang 5-nya dia salah, kemudian yang 3-nya pun dia salah. Beda dengan yang nomor B. Kalau B, dia benar di yang 3-nya, tetapi 5-nya dia tidak dikali 5, tidak dikali 10 begitu, sehingga kategori ini adalah tidak paham. Kodenya adalah TP, katakanlah demikian. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah pedoman pengskoran. Jika dia jawabannya A, maka dia pahamnya utuh, yang 50-nya benar, yang 3-nya pun dia benar. Tetapi kalau yang B, dia hanya paham sebagian. Yang 5-nya dia tidak paham, tetapi yang 3-nya dia sudah paham. Sementara yang C, dia tidak paham. Kedua-duanya dia salah. 50-nya dia salah, 30-nya pun dia salah. Nah, jika kemudian nanti ada siswa yang memberikan jawaban ini, maka kita harus melakukan apa? Misalnya gitu. Kita sebagai guru atau sebagai seorang pendidik di kelas yang sudah memberikan soal kepada siswa, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah, Bapak dan Ibu, kita memberikan interpretasi dan tindak lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita buat kode yang tadi. Jika misalnya P itu kan paham ya, jika kemudian jawaban siswanya paham, maka ini adalah kemungkinan jawaban yang tadi. Kita pindahkan misalnya, dia sesuai, jadi 50 ditambah 3, sehingga jawabannya adalah 53. Interpretasinya adalah siswa meyakini bahwa 5 ikatan bernilai 50 dan 3 batang bernilai 3. Selanjutnya menjumlahkan dan seterusnya. Nah, maka jika siswa menjawabnya paham atau benar, apa yang harus guru lakukan? Jadi yang harus guru lakukan adalah pembelajaran dapat dilanjutkan pada kompetensi dasar berikutnya tentang bilangan cacah dan garis bilangan di kelas 3. Ini tadi saya salah, ini di kelas 2, ini di kelas 3. Jadi nanti karena tadi misalnya soal yang tadi itu kan diambil dari kelas 2. 8 soal dari kelas 2, 2 soal kita ambil dari soal kelas 3 misalnya. Nah, nanti Bapak dan Ibu, karena anak ini sudah paham tentang bagaimana kemudian dia menjawab soal yang sudah kita berikan, maka tindak lanjutnya kita atau Bapak dan Ibu guru di kelas, dia Bapak dan Ibu guru boleh untuk melanjutkan kompetensi dasar di kelas 3-nya. Caranya seperti apa? Caranya adalah yang pertama, mengajak siswa melangkah atau meloncat ke arah depan atau belakang. Jadi misalnya nanti kan kalau kemarin kita luring, kemarin kita daring, mohon maaf. Sekarang kita luring misalnya. Nah, nanti kita bisa melakukan ini. Kita bisa mengajak siswa melangkah atau melompat ke depan atau ke belakang sehingga kita bisa mempraktekkan bagaimana cara menjumlahkan bilangan yang tadi begitu. Yang kedua, kita bisa menggambar misalnya sesuai garis lengkap dengan titik acuan. Kita kan biasa menggunakan garis gitu ya. Jadi ke depan, maju, ke belakang, ke kiri atau ke kanan dan seterusnya. Atau kita bisa melengkapi garis dengan bilangan yang mempresentasikan tentang langkah loncatan siswa atau memberikan penguatan tentang garis bilangan. Artinya bahwa jika jawabannya adalah paham, maka kita boleh melanjutkan kompetensi dasar selanjutnya. Karena dipastikan siswanya sudah paham. Nah, lantas kemudian apa yang harus kita lakukan manakala kemudian siswanya, mereka tadi pahamnya sebagian. Yang jawaban paham sebagian kan yang 8-nya dia salah, tetapi yang 3-nya dia benar gitu ya. Yang 5-nya dia salah karena dia tidak ditambah, tidak dikali 10. Tetapi yang 3-nya dia benar. Berarti dia hanya paham yang 3. Dia hanya paham yang sebagian. Nah, karena dia pahamnya hanya sebagian, menganggap bahwa 5 itu langsung bisa ditambah 3 sehingga hasilnya 8, maka yang harus ibu bapak guru lakukan di kelas adalah memberikan pembelajaran remedial. Jadi bapak dan ibu, karena siswa itu belum paham seluruhnya dari materi yang kita berikan, maka sebaiknya ibu dan bapak guru memberikan remedial terkait indikator ini pada kompetensi dasar ini yang menjadi prasyarat. Karena nanti di kelas 3 dimungkinkan akan muncul beberapa materi yang tetap berhubungan dengan kompetensi dasar ini. Sehingga kita harus remedial dulu, mengulang materi-materi atau mengulas materi-materi tentang kompetensi dasar ini, bilangan cacah ini, kepada siswa ketika kemudian siswanya di kelas 3 dengan guru kelas 3 gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan ini. Mohon diadmit panitia. Baik, kemudian aktivitasnya apa yang harus dilakukan? Aktivitas remedialnya kita bisa melakukan
Ya, yang pertama adalah mengenalkan istilah yang mewakili satuan. Misalnya seperti ini, menyediakan benda konkret, kemudian ada lidinya, begitu ya. Kemudian kita jumlahkan di depan anak-anak kita sehingga ini memang tidak abstrak, sehingga mereka konkret dapat melihat lidi itu, sehingga nanti kita guru dengan anak bisa bersama-sama menghitung yang sesungguhnya 5 ini harus dikali dulu 10 sehingga jawabannya nanti menjadi paham semua begitu. Yang kedua adalah meminta siswa menghitungnya dengan cara membilang, misalnya demikian. Jadi jika nanti jawabannya siswa misalnya pahamnya sebagian atau satu kelas itu misalnya mayoritas pahamnya sebagian, maka dari misalnya kita berikan sampel 30 anak di kelas 2 misalnya, 15-nya paham, kemudian 15-nya tidak paham. Maka nanti ketika jawabannya yang B, maka pilihlah nanti Bapak dan Ibu ketika masuk di kelas 3 berikan remedial. Atau nanti kalau Januari ada prasyarat, maka diremedial dulu materi yang kemudian ada di semester ganjilnya, yang kemudian ketika diberikan asesmen diagnostik, jawaban siswanya adalah pahamnya hanya sebagian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah tadi tidak paham. Jadi ternyata ada anak yang jawabannya dia tidak paham, dia malah menambah, menjumlah 50 tambah 30, sehingga jawabannya ada 80 misalnya. Maka apa yang harus kita lakukan misalkan? Nah, kalau kemudian kita melihat ternyata anak-anak tidak paham materi yang kita berikan atau soal yang sudah kita berikan, maka kita harus melakukan ini. Misalnya, kita mengenalkan istilah yang mewakili kumpulan tertentu dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa saja mengumpulkan anak-anak yang tidak paham ini, kemudian dikumpulkan dalam satu kelas yang kemudian diberikan materi kembali, materi yang kelas 2 kemarin tentang bilangan cacah ini gitu. Sehingga mungkin nanti guru kelas 3-nya mengulang materi-materi yang kemudian tentang bilangan cacah sehingga anaknya paham. Atau ibu dan bapak guru bisa menitipkan anak ini, misalnya karena 30 siswa hanya 2 yang kemudian tidak paham, 28-nya paham, kita bisa menitipkan 2 orang siswa ini di kelas 2 untuk materi ini gitu. Jadi nanti ibu dan bapak silahkan membuat pengelolaan seperti apa baiknya sehingga anak-anak nanti kemudian dia paham tentang kompetensi dasar yang menjadi prasyarat begitu. Nah, kemudian bapak dan ibu, ini adalah tindak lanjutnya. Jika dia tidak paham, untuk kelas yang menjawab dengan kode PS, misalnya tadi, diberikan penekanan mengenai istilah yang mewakili kumpulan. Kalau tidak paham, maka diberikan penekanan mengenai istilah yang mewakili satuan. Nah, ini adalah salah satu langkah yang bisa kita berikan untuk siswa atau anak-anak kita di satuan pendidikan sekolah dasar. Untuk mata pelajaran matematika misalnya. Karena beberapa di antara peserta juga ada yang dari guru SMP, maka saya berikan contoh asesmen diagnostik juga untuk kelas 8. Bapak dan Ibu, yang tadi kita di sekolah dasar ya, yang tadi untuk sekolah dasar kelas 2, kemudian kita bisa memberikan asesmen tentang bilangan pecahan di matematika. Nah, sekarang misalnya, saya kira Bapak dan Ibu sudah sebagian paham mungkin ya. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu misalnya adalah guru dari tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama atau dari MTS, maka saya berikan misalnya contoh untuk mata pelajaran matematika. Katakanlah saya ambil kompetensi dasar 3.1 di kelas 8. Nah, materi pokoknya adalah tentang operasi bilangan bulat. Nah, nanti misalnya indikatornya kalau kita lihat dari kompetensi dasar, misalnya diberikan soal cerita mengenai percobaan pemberian panas terhadap beberapa benda. Siswa dapat menentukan perubahan suhu sungguh tertinggi antara beberapa benda yang dipanaskan misalnya. Kita berikan contoh soalnya adalah pilihan ganda misalnya. Ini adalah soal nomor pertama. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuatnya sampai dengan 10 dengan ketentuan tadi, 8 adalah masuk ke dalam kompetensi dasar prasyarat, 2-nya adalah untuk yang akan datang.
materi yang kemudian dia loncatan dari materi yang sekarang sudah kita berikan. Nah, misalnya keterangannya adalah kompetensi dasar ini merupakan prasyarat dari 3.1. Jadi kalau misalnya anak-anak mau mengikuti kegiatan pembelajaran di materi ini, maka dia harus lulus dulu di kompetensi dasar 3.1 gitu. Membuat generalisasi dari pola pada baris bilangan dan barisan konfigurasi objek misalnya. Nah, Bapak dan Ibu misalnya apa contoh soalnya? Saya berikan contoh soal matematika kelas 8 misalnya. Soalnya seperti ini. Sebuah percobaan dilakukan dengan membakar 4 benda yang jenis dan kepadatannya berbeda. Setelah keempat benda tersebut dibakar dalam selang waktu tertentu secara bersamaan, diberi perlakuan yang sama, diperoleh data suhu benda-benda tersebut. Misalnya, suhu awalnya sebelum dipanaskan yang ini demikian gitu, kemudian yang kalau setelah dipanaskan dia menjadi demikian derajat Celsiusnya. Maka pertanyaannya misalnya, dengan mengamati perubahan suhu masing-masing benda berdasarkan data tersebut, benda yang mengalami perubahan suhu paling besar itu yang mana? Kita berikan misalnya, karena soalnya adalah pilihan ganda, misalnya kita berikan soal jawabannya adalah A, P, B, Q, misalnya C, R, D-nya adalah S misalnya. Karena pilihan bendanya ada 4 di sini misalnya. Ini adalah contoh soal matematika kelas 8 yang bisa kita berikan untuk asesmen diagnostik tingkat SMP. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sama seperti dengan pada satuan sekolah dasar, kita memberikan kemungkinan jawaban siswa. Jika A itu seperti apa, jika B seperti apa, jika C seperti apa, dan jika D seperti apa. Jadi jawaban-jawaban ini nanti kita berikan dengan kemudian pilihan-pilihan siswanya. Nanti jika memilihnya D, misalnya karena siswa dapat melakukan operasi bilangan bulat dengan tepat, ini adalah jawaban yang benar misalnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang tadi di sekolah dasar, kita pun harus membuat dulu jawaban soalnya. Nah, jawaban soalnya misalnya kunci jawabannya adalah demikian. Karena ini tentang misalnya mengukur suhu yang dia dari min di atlet panitia ya. Misalnya dari min ke plus, misalnya kita bisa membuat ini. Katakanlah, nah ini adalah jawabannya. Yang ternyata hasilnya adalah jawaban yang benarnya adalah D. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lobet. Ya, jadi dari kunci jawaban ini misalnya disampaikan bahwa yang benar adalah yang D, sementara yang A, B, dan C adalah tidak benar misalnya. Jadi yang benarnya adalah yang C, maka kita pun harus membuat pedoman pengkodean seperti yang tadi di kelas 2 sekolah dasar. Jadi jika kemudian jawabannya yang D, maka dia paham utuh. Jadi siswa kalau menjawabnya D, dia paham utuh. Kalau karena dia merubahnya seperti ini, jadi dia sesuai misalnya. Kalau dia memberikan jawabannya misalnya A, berarti dia pahamnya sebagian gitu. Jadi dia hanya benarnya yang 7 derajat Celsius, kemudian yang ininya salah, kemudian 4-nya dia sesuai, yang 2-nya dia salah, sehingga 2 benar, 2 salah, sehingga dia kita kategorikan paham sebagian. Nah, bagaimana dengan yang jawabannya B? Yang jawabannya ternyata juga dia pahamnya hanya sebagian, yang C-nya dia salah gitu. 3 derajat Celsius-nya dia salah, yang 5-nya dia pun salah, yang 4-nya dia sesuai, tetap yang 2-nya dia juga salah. Jadi akhirnya dia hanya paham sebagian. Yang ini pahamnya 2, salahnya 2, yang ini dia hanya paham 1, 3-nya salah. Nah, kemudian di jawabannya yang C ternyata anak itu salah semua menjawabnya misalnya, sehingga kita kategorikan anak ini memang tidak paham. Kita berikan kode TP, katakanlah tidak paham, sehingga dari soal ini kita bisa menginterpretasi siswa itu pahamnya utuh atau sebagian paham atau memang mereka tidak paham. Nah, dari soal-soal ini, kalau ini kan kita lihat 4-4-nya dia benar. Kalau yang ini dia 2 benar, 2 salah. Ini 1 benar, 3 salah. Kalau ini semuanya salah. Nah, dari pengkodean soal ini, maka kita bisa memberikan interpretasi dan tindak lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ternyata siswa menjawabnya dia paham? Kalau yang tadi, ya, tadi jawabannya paham. Misalnya, kalau dia jawabannya paham, maka yang harus Bapak-Ibu lakukan diantaranya adalah, Bapak dan Ibu, ini yang harus dilakukannya.
pembelajaran dapat dilanjutkan pada kompetensi kelas 8, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi kompetensi dasar 3.1. Jadi Bapak dan Ibu boleh melanjutkan kompetensi dasar 3.1 karena anaknya sudah paham dari materi itu. Tetapi jika kemudian tadi jawabannya dia hanya paham sebagian, jadi paham dua, tidak paham dua, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik kalau ternyata kita sudah melakukan kegiatannya secara tatap muka di kelas misalnya. Yang harus kita lakukan adalah Bapak dan Ibu memberikan pembelajaran remedial tentang konsep perubahan suhu dan operasi bilangan bulat. Jika pemahaman siswa untuk memahami konsep perubahan suhu dengan cara langsung menggunakan dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, karena hanya dua, ini dari sini hanya dia menjawabnya hanya dua yang benar, duanya salah, maka Bapak dan Ibu berikan remedial kembali di kelas itu. Pada di kelas 8, wali kelas atau guru mata pelajaran matematika kelas 8 itu harus memberikan remedial tentang kompetensi dasar 3.1. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu misalnya pada pahamnya hanya sebagian. Jadi tadi satu benar, tiganya salah. Apa yang harus kita lakukan? Bapak dan Ibu guru, jika kemudian kita mengamati siswanya ternyata hanya menjawabnya yang satu yang benar, tiganya salah, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan tindak lanjut dengan cara menjawab option A sama seperti B, hanya saja perlu digantikan ketika dan seterusnya. Jadi ini adalah alternatif tindak lanjut yang bisa Bapak Ibu berikan. Kalau yang kemudian tadi tidak paham, maka kita harus melakukan ini. Kita harus mengatasi kesalahannya dengan melakukan remedial, atau kemudian kita bisa tadi membuka kelas yang baru, misalnya kalau tadi 15-15, berarti 15 ini simpan dulu di kelas yang kemudian diberikan remedial, atau kita bisa menitipkan di kelas yang bawah tentang tema itu. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk asesmen diagnostik pada mata pelajaran matematika kelas 8. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, karena sebagian di antara peserta juga ada yang dari SMA, maka saya berikan contoh SMA. Nah, tadi untuk sekolah dasar ada matematika, kemudian untuk SMP ada matematika juga. Nah, untuk SMA kelas 10, saya berikan contoh soal dari kompetensi dasar Bahasa Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, yang harus dilakukan oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia juga sama seperti yang dilakukan oleh guru matematika pada satuan pendidikan SMP atau pada guru kelas di sekolah dasar. Jadi, misalnya contoh soalnya adalah, misalnya ini saya berikan contoh soalnya adalah soal nomor 6. Karena tadi soalnya dia 10, saya berikan contoh soal 6 misalnya. Dari Pusmenjar ini. Nanti misalnya kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, ini kelas 10 misalnya materi pokoknya tentang struktur teks pidato persuasif. Misalnya ini adalah indikatornya. Soalnya adalah uraian. Kalau yang tadi misalnya berbeda karena dia matematika. Nah, ini adalah syarat dari 3.1. Jadi materi 3.5 ini boleh dilanjutkan jika anak-anak dia sudah memahami materi kompetensi dasar di 3.1. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dari kompetensi dasar ini maka kita bisa membuat contoh soal. Nah, contoh soalnya misalnya untuk kelas 10 SMA ini misalnya demikian. Ini adalah contoh soal deskriptif, misalnya cermati paragraf di bawah ini. Soalnya misalnya perjuangan para tenaga medis dalam melayani pandemi COVID-19 menuai beribu pujian dan acungan jempol. Banyak kisah duka dalam merawat pasien COVID-19. Misalnya mereka adalah pejuang di garda terdepan yang siap melayani pasien. Namun kerja kelas mereka belum usai karena sampai sekarang para ilmuwan belum menemukan vaksin yang dapat melumpuhkan COVID-19. Berada di rumah sakit sepanjang hari dan terkadang sampai menginap di rumah sakit adalah hal yang sudah biasa dilakukan. Dokter, perawat, dan staf rumah sakit lainnya tidak bisa pulang ke rumah karena khawatir akan membawa bibit penyakit atau virus corona kepada para keluarga. Nah, katakanlah ini adalah soal yang kemudian bisa kita berikan untuk anak-anak kelas 10.
Nah, pertanyaannya adalah misalnya gagasan pokok yang terkandung dalam paragraf tersebut adalah apa? Jadi kita memberikan pilihan ganda dari gagasan pokok terkait paragraf tersebut. Misalnya A, bla bla bla, B, bla bla bla, C, dan seterusnya. Mungkin Bapak dan Ibu jika kelasnya luring bisa bisa interaktif, kira-kira jawabannya yang mana begitu ya. Nanti apakah A, apakah B, apakah C, D, atau E misalnya. Nah, dari jawaban-jawaban pokok ini sama seperti tadi pada mata pelajaran matematika atau di SMP atau di SD, maka kita sebagai seorang guru pun harus memberikan kemungkinan jawaban siswa. Karena jawabannya ada A, B, C, D, E, maka kita pun membuat kemungkinan jawabannya A, B, C, D, E. Kalau tadi SD hanya A, B, C, D, SMP A, B, C, D, E, katakanlah karena ini sudah levelnya lebih tinggi, maka kita berikan misalnya jawabannya adalah sampai dengan 5. A, B, C, D, E. Nah, kita bisa lihat misalnya jawaban A adalah bagian dari paragraf tanggapan kritis. Namun kalimat tersebut bukan paragraf pokok. Jadi yang ditanyanya adalah paragraf pokok, tetapi dimungkinkan nanti kemudian akan ada siswa yang memberikan jawabannya A. Misalnya dengan menjawab para tenaga medis dan para ilmuwan masih meneliti vaksin untuk melumpuhkan COVID-19. Atau mungkin nanti dimungkinkan ada beberapa siswa yang menjawabnya adalah B. Kalimat B ini malah rancu gitu. Dia tidak kritis malah tambah rancu. Misalnya jawabannya adalah para dokter yang memberikan jiwa dan raga untuk memaksakan kewajiban sebagai seorang dokter dan perawat. Melaksanakan kewajiban sebagai seorang dokter dan perawat. Nah, di jawaban yang C ini gagasan pokok paragraf deduktif. Jadi yang C ini memang ini adalah jawaban dari soal yang kita berikan. Gagasan pokoknya adalah C, gitu. Jadi perjuangan para tenaga medis dalam melayani pasien COVID-19 yang pantang putus asa. Jadi ini adalah jawaban yang sesuai dengan soal kita. Yang D, misalnya jawabannya adalah bagian dari paragraf tanggapannya kritis, namun kalimat tersebut bukan gagasan pokok. Dia sama seperti A, kritis, tetapi memang bukan itu yang ditanyanya, sehingga ini tidak sesuai jawabannya. Nah, yang E misalnya sedikit berhubungan dengan isi teks, namun kalimat tersebut bukan gagasan pokok. Ini malah sesungguhnya tidak rancu, tetapi tidak sesuai karena selain bukan berhubungan dengan isi teks, dia juga bukan termasuk ke dalam gagasan pokok. Nah, Bapak dan Ibu dari jawaban-jawaban dari A, B, C, D, E ini, maka kita tadi kan sudah memberikan jawaban. Kunci jawabannya adalah ada pada C. Yang bunyinya adalah perjuangan para tenaga medis dalam melayani pasien COVID-19 yang pantang putus asa. Nah, jawaban C ini kita skip, kemudian nanti kita buat pedoman pengskoran. Nah, sama seperti yang tadi di tingkat satuan sekolah dasar dengan SMP, pada tingkat satuan SMA atau mungkin SMK atau madrasah aliyah juga sama. Bapak dan Ibu guru bisa membuat pedoman penskoran seperti ini. Sama seperti yang tadi begitu ya. Misalnya ini adalah alternatif jawabannya. Jawabannya misalnya yang C, alasannya adalah misalnya ini adalah memang paragraf deduktif, masuk ke dalam paragraf deduktif. Nah, berarti kita bisa membuat kategori. Ketika ada siswa atau peserta didik yang kemudian memberikan jawabannya C, maka kategorinya mereka memang paham utuh. Maka kita berikan kode P misalnya, sehingga kita bisa menganalisis, oh ternyata anak ini paham ya kompetensi dasar 3.5. Sehingga dimungkinkan kalau kita memberikan materi 3.1 ya, sehingga dimungkinkan ketika kita memberikan materi dengan kompetensi dasar 3.5, karena pas syarat di 3.1-nya sudah dipahami, maka dimungkinkan anak-anak pun akan memahami pada kompetensi dasar di 3.5. Demikian. Nah, kemudian jika ada pilihannya yang kemudian menjawab A, karena ini jawaban A ini misalnya, paragrafnya sih memang bagiannya adalah bagian kritis, tetapi dia bukan menjadi salah satu gagasan pokok, sehingga mereka hanya pahamnya sebagian. Nah, kita berikan kode PS1 misalnya. Paham mereka tentang tanggapan kritis, tetapi yang ditanyanya mereka belum konsentrasi. Yang ditanyanya adalah gagasan pokok paragraf, sehingga kita berikan kategori paham sebagian. Yang B, kita beri, karena ini adalah jawabannya rancu, maka kita sampaikan bahwa dia pun paham sebagian. Yang C pun demikian. Yang C, dia adalah paragrafnya kritis, tetapi bukan pokok bahasan. Kita berikan juga paham sebagian.
Nah, yang D ini adalah sedikit berhubungan dengan teks, namun dia bukan pokok bahasan. Kita berikan tidak paham, gitu. Jadi, ini adalah kategori dan kode-kode yang bisa kita berikan untuk alternatif pilihan jawaban yang sudah Bapak Ibu buat dari soal tersebut. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan manakala kita sudah melihat, menganalisis, mengamati ternyata hasil jawaban anak ada yang menjawab A, B, C, D, atau E. Gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menginterpretasi, kemudian menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan di kelas kalau kemudian siswanya ternyata misalnya dia paham. Nah, kalau siswanya paham bahwa ternyata jawabannya C, maka yang harus ibu bapak lakukan adalah pembelajaran dapat dilanjutkan dengan kompetensi dasar selanjutnya di kelas 10. Jadi, bapak dan ibu silahkan lanjutkan karena anaknya sudah paham. Siswanya sudah memahami dari kompetensi dasar 3.1 ini. Jadi, no problem. Tidak ada masalah ketika kemarin pembelajarannya daring, kita memberikan materi secara daring, ternyata anak-anak pun paham manakala kita berikan soal sehingga kita bisa tinggal landas gitu ya, kita bisa melanjutkan ke kompetensi dasar selanjutnya. Namun apa yang harus kita lakukan jika kemudian anak-anak menjawabnya dia tidak paham atau setengahnya tidak paham atau ada di antara mereka yang menjawabnya adalah tidak paham. Katakanlah pahamnya adalah sebagian. Nah, jika pahamnya sebagian, maka yang harus kita lakukan adalah ini. Bapak dan Ibu memulai kegiatan pembelajaran tatap muka nanti dengan melakukan ini, memberikan pembelajaran remedial, mengulang kembali. Jadi Bapak dan Ibu mengulang kompetensi yang belum dicapai, karena ini adalah prasyarat, 3.5 ini adalah prasyarat, sehingga 3.1 ini adalah prasyarat untuk 3.5, maka anak harus paham dulu 3.1 kalau kemudian kita mau melanjutkan ke 3.5. Jadi alternatifnya adalah ketika masuk di kegiatan pembelajaran luring pada saat tatap muka di kelas, misalnya Bapak dan Ibu berikan remedial untuk kompetensi dasar 3.1. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa misalnya memberikan ciri-ciri gagasan. Langkahnya adalah bisa memberikan ciri-ciri gagasan atau Bapak dan Ibu bisa memberikan penguatan dan seterusnya. Silakan Bapak dan Ibu memberikan tindak lanjut sesuai dengan interpretasi hasil jawaban dari kemungkinan siswa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah jawabannya tadi, sebagian paham. Nah, yang kedua, yang nomor tiganya adalah pahamnya juga sebagian. Nah, jika misalnya banyak anak atau anak ini menjawabnya adalah B, kalimatnya rancu, maka Bapak dan Ibu yang harus dilakukan pada saat kegiatannya tatap muka atau luring adalah mulai kegiatan pembelajaran dengan adalah melatih siswa dalam kemampuan membaca efektif, misalnya kemampuan menunjang untuk menemukan paragraf pokok. Jadi karena anaknya dia belum mampu menganalisis mana yang masuk misalnya mereka harus kembali melatih bagaimana kemampuan anak sehingga mereka tuh konsentrasi ngeh dengan apa yang kemudian akan kita tanya gitu. Jadi kita harus melakukan ini. Kita kuatkan tentang apa sih paragraf deduktif, apa sih paragraf induktif gitu sehingga anak-anak mampu membedakan antara mana yang dimaksud dengan paragraf deduktif dan mana yang dimaksud dengan paragraf induktif. Nah, ini menjadi penting karena antara deduktif dengan induktif itu berbeda sehingga anak-anak dia harus paham ketika yang ditanyanya adalah deduktif, maka jawabannya adalah deduktif. Ketika yang ditanyanya adalah induktif, maka dia jawabannya adalah induktif. Begitu. Nah, kemudian bagaimana jika ada siswa yang menjawabnya adalah D atau sebagiannya menjawab D gitu ya. Nah, jika menjawabnya D, maka ini yang harus kita lakukan. Jadi, Bapak dan Ibu memberikan memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan latihan. Jadi, berikan pemahaman tentang paragraf deduktif dan induktif secara teliti. Kemudian, setelah paham, maka berikan kegiatan bagaimana mereka juga mampu menulis begitu paragraf deduktif dan induktif. Jadi ini adalah yang harus Bapak Ibu lakukan jika jawaban siswanya adalah paham sebagian. Nah, kemudian tapi yang salahnya adalah di sini. Yang kemudian selanjutnya adalah yang tadi tidak paham. Nah, jawaban E itu interpretasinya adalah siswa itu tidak paham
tentang soal yang kita berikan. Maka pada saat kegiatan luring yang harus kita lakukan adalah Bapak dan Ibu berikan pengertian gagasan pokok. Jadi panjang yang harus Bapak Ibu berikannya. Bapak dan Ibu, please kembali berikan pengertian tentang gagasan pokok dari awal, kemudian berikan ciri-ciri gagasan pokok seperti indikator pada kompetensi dasar itu, begitu ya. Kemudian berikan pengertiannya, kemudian contohnya seperti apa, berikan analisis latihannya, dan seterusnya. Nanti karena mereka jawabannya sedikit paham, maka ini yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak dan Ibu melakukan kegiatan secara luring atau tatap muka di kelas. Ini adalah interpretasi dan tindak lanjutnya. Bapak dan Ibu bisa melakukan ini, misalnya kan kita tahu bahwa asesmen diagnostik ini bisa diberikan mungkin dari sekarang gitu ya. Kalau misalnya minggu depan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, katakanlah kita sudah siap, sudah diizinkan dan seterusnya satuan pendidikannya, maka kita bisa memberikan asesmen ini kepada anak-anak di rumah. Jadi pembelajarannya misalnya kita bisa melakukan ini. Berikan pembelajaran pada saat di rumah seperti ini, kemudian ide pada saat daringnya seperti ini, kemudian guru memberikan ilustrasi pada saat luringnya demikian. Jadi pada saat nanti tatap muka kan pun kita tetap saja dimungkinkan kegiatannya adalah blended begitu ya. Nah, maka alternatif-alternatifnya adalah ini yang bisa kita lakukan. Untuk di rumah seperti ini, untuk daringnya seperti ini, kemudian nanti kita bisa luringnya seperti ini. Jadi banyak yang bisa Bapak dan Ibu lakukan terkait interpretasi dari analisis asesmen diagnostik tersebut. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan webinar kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Rusi Rusmiati alias MPD atas pemaparannya yang makin memperkaya wawasan kita semua. Luar biasa sekali ya, pemaparannya lengkap sekali. Oke, hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh narasumber kita hari ini. Kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan akan dibatasi hanya 5 pertanyaan saja. Peserta yang ingin bertanya, silakan menyalakan fungsi mikrofonnya, menyebutkan nama, asal, dan instansinya. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Saya persilakan kepada hadirin peserta untuk bertanya, boleh raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya. Baik, Ibu Mei Bori, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, selamat siang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mei Bori. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Apa boleh saya mengajukan 2 pertanyaan? Boleh, silakan pertanyaannya. 2 pertanyaan boleh? Boleh. Oh, diperbolehkan Ibu, silakan. Baik, pertanyaan pertama. Tadi dijelaskan bahwa dalam asesmen diagnostik itu dia punya sistem perskoran, ada yang dari level paham sampai yang tidak paham. Nah, yang saya perhatikan sistem perskoran tadi itu cuma diterapkan bagi soal-soal multiple choice atau pilihan ganda. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kerja sistem perskoran asesmen diagnostik ini pada soal esai yang membutuhkan penilaian siswa? Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa lama pemberian remedial
dan bimbingan bagi siswa yang dinilai kurang paham dan tidak paham. Apakah diberikan batas waktu bagi proses remedial dan bimbingan terhadap siswa ini? Atau siswa benar-benar diberi remedial dan dibimbing sampai mereka paham? Terima kasih. Baik, kepada narasumber dan keynote speaker, mau ditampung dulu atau langsung jawab saja, Ibu? Boleh, silakan ditampung dulu, Nak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Wiwik Wahyu Widya, silakan pertanyaannya. Dari SDN Mantap 1. Saya ingin menanyakan, tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa asesmen diagnostik ini dilakukan pada saat pembelajaran secara luring. Ya. Nah, sementara saat ini, kita kan belum tahu kapan itu pembelajaran kita lakukan secara buka. Nah, apakah kita tidak bisa menerapkan diagnostik ini untuk pembelajaran dilakukan secara daring? Walaupun toh kita tidak tatap muka, tapi pembelajaran itu kan tetap terjadi. Dan biasanya kita juga harus punya rencana berlanjut untuk anak-anak juga. Bagaimana menurut itu untuk asesmen diagnostik yang dilakukan secara... Ibu, maaf, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Suaranya kurang terdengar dengan jelas. Tadi kan sampaikan bahwa asesmen diagnostik itu dilakukan secara luring ya, atau secara tatap muka. Nah, sementara ini kita kan belum tahu pasti kapan kita akan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sementara pembelajaran daring ini menurut saya tetap membutuhkan diagnosa juga dari guru tentang kemajuan pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, apakah asesmen diagnostik ini bisa dilakukan juga pada pembelajaran secara daring? Itu, Ibu. Apakah sudah jelas, Ibu? Sudah, Ibu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, ada Bapak Rasidi. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Bapak. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh untuk melakukan asesmen diagnostik ini untuk kelas bawah, Mbak ya. Untuk kelas bawah ini sepertinya merasa ada kesulitan. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Sementara ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh itu banyak yang belajar itu bukan peserta didik, tetapi malah orang tua dan kadang-kadang kakaknya. Terus kita yang mau kita diagnostik ini siapa? Gitu. Terima kasih. Nah, baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan keempat selanjutnya. Masih ditunggu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Dijawab dulu aja ya, Sania, boleh, Nak? Oh, iya, silakan, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi.
saya juga lupa tadi tuh belum nyapa Siti Sania sama Siti Faridotul ya, Siti Idoh ya, yang sudah menjadi panitia dalam kegiatan webinar ini memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk silaturahim di pagi hari ini. Terima kasih untuk kedua mahasiswa bimbingannya Bu Irma ya, yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar kita hari ini. Semangat Pak, apresiasi yang setinggi-tingginya. Dua orang mahasiswa sedang menyelesaikan tugas mata kuliah Bapak dan Ibu. Jadi ini mata kuliah, tugas mata kuliah Ibu Bapak ya. Tugas mata kuliah Siti Nastania ya? Tugas mata kuliah, baik. Terima kasih Nak. Kemudian Bapak dan Ibu senang karena pagi ini kita bisa bertemu dari sepertinya banyak provinsi yang sudah bergabung. Pertanyaan pertama dari Ibu Maybori dari Kupang ya. Saya dari Jawa Barat, Mbak. Jadi Jawa Barat ke Kupang kalau tidak ada pandemi, tidak daring sepertinya kita tidak jumpa ya, Mbak Mori, Mbak Maybori ya. Ya. Tetapi hikmah dari COVID-19 ini akhirnya kita bisa jumpa secara secara daring begitu ya, secara virtual. Semoga kita pun bisa sama-sama kembali bersilaturahim meskipun nanti harapannya adalah tidak daring tapi tatap muka. Baik, yang pertanyaan pertama yang Mbak yang Ibu Maybori sampaikan adalah yang tanyakan adalah pengskoran tentang paham tidak paham. Apakah kemudian ada soal untuk soal esai gitu ya? Nah, Mbak atau Ibu Maybori atau Bapak dan Ibu yang hadir di kegiatan webinar ini, asesmen diagnostik ini sesungguhnya sudah ada modulnya yang sudah disusun oleh Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang Kemendikbud, sehingga kita sebagai seorang guru sesungguhnya sudah diberikan fasilitas yang sangat mudah oleh kementerian untuk melakukan asesmennya. Kita tinggal mengunduh saja soal-soalnya, modulnya untuk misalnya mata pelajaran apa yang kemudian kita perlu kita berikan kepada peserta didik atau kepada siswa, sehingga nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga nanti kita tidak salah manakala pembelajarannya yang hari ini daring, kemudian nanti next time kemudian berubah menjadi luring. Begitu. Nah, apakah kemudian ada soal yang sifatnya esai? Jika kita amati, memang soal-soal yang dalam bentuk asesmen diagnostik dari Balitbang tersebut, nyaris soalnya adalah pilihan ganda. Jadi soal yang diberikan adalah soal pilihan ganda, dan interpretasinya adalah memang paham, 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 kemudian sebagian paham dan tidak paham. Sehingga karena ini sudah disusun oleh Balitbang, kita sebagai seorang guru mungkin hanya tinggal memberikan soal ini saja kepada siswa untuk kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Gitu. Sehingga kita nanti tidak salah langkah, manakala sistem pembelajarannya sudah luring. Meskipun tadi misalnya pertanyaan dari Bapak Rosidi misalnya, mohon maaf, pertanyaan dari Ibu Wiwik ya, dari Ibu Wiwik misalnya pertanyaannya adalah bahwa asesmen kita kan tidak tahu juga kapan misalnya pandemi ini akan selesai dan kapan kita akan melakukan kegiatannya secara daring gitu ya misalnya, secara luring gitu. Betul, jadi memang seperti yang tadi di awal prolog saya sampaikan, kegiatan luring ini memang dilakukan manakala satuan pendidikan sudah mendapatkan izin entah dari dinas, entah dari pemerintah setempat bahwa sekolahnya boleh diizinkan melakukan kegiatan secara luring. Nah, jika tidak atau jika belum diberikan izin, maka kita tetap pada keadaan bahwa kegiatan pembelajarannya dilakukan secara daring, tidak luring dulu. Karena memang seperti yang tadi disampaikan, isi SKB dari 4 menteri itu yang harus kita kedepankan adalah memang yang menjadi syarat penting adalah tentang kesehatan. Jika memang dirasa bahwa satuan pendidikan kita memang sepertinya belum mumpuni untuk melakukan kegiatan luring, maka mungkin kita harus menahan diri melakukan kegiatan, tetap melakukan kegiatannya secara daring sampai dengan mungkin situasi dimungkinkan untuk kita melakukan kegiatan secara luring. Namun
karena Indonesia ini luas dari Sabang sampai Merauke dan mungkin setiap daerah memiliki keadaan yang berbeda, maka untuk satuan untuk daerah-daerah tertentu yang kemudian dimungkinkan misalnya karena jauh dari misalnya apa dari perkotaan atau misalnya sinyalnya agak kurang kuat dan seterusnya, ada beberapa yang kemudian sifatnya kegiatannya luring, maka asesmen diagnostik ini menjadi penting diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah untuk mampu mengamati apa sih yang harus kita lakukan karena ada misleading, ada sesuatu yang kemudian dimungkinkan ada masalah manakala tadi sifatnya daring kemudian kita kembali ke luring gitu. Nah, apakah ada esai di soal tersebut? Soalnya adalah pilihan ganda semua. Sehingga interpretasinya adalah paham, kemudian paham sebagian dan tidak paham, dan ini memang sudah disusun oleh Balitbang Kemendikbud sehingga kita hanya tinggal memberikan soal itu kepada siswa untuk melihat seperti apa hasilnya dan kita tindak lanjut apa yang akan kita lakukan begitu. Nah, kemudian jika ditanya misalnya berapa lama kegiatan remedial itu misalnya dilakukan, misalnya tadi pada saat kegiatan asesmen diberikan ternyata ada anak yang tidak paham atau kemudian pahamnya sebagian dan guru harus memberikan remedial. Nah, atau bagaimana cara melakukan remedialnya? Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan remedial ini diberikan untuk siswa yang kemudian tadi dia tidak paham atau sebagian paham. Nah, remedial ini bisa Bapak dan Ibu berikan. Waktunya silakan Bapak dan Ibu yang lebih memahami kira-kira anak ini kemampuannya ada di tahap mana, sehingga Ibu dan Bapak yang saya kira lebih memahami kira-kira perlu waktu berapa hari atau berapa minggu misalnya melakukan kegiatan remedialnya. Remedial ini kan adalah kompetensi dasar yang sudah diberikan. Jadi kalau misalnya bagus, jika kemudian hari ini misalnya kita misalnya masih libur untuk semester ganjil, katakanlah satuan pendidikan kita di pertengahan Januari nanti akan luring. Nah, mungkin soal asesmen diagnostik ini bisa kita berikan hari ini atau saat ini atau minggu ini pada saat kegiatan liburan pembelajaran sebelum kita memasuki luring pada saat semester genap. Jadi silakan Bapak dan Ibu berikan soal-soal asesmen diagnostik ini kepada peserta didik pada saat sedang liburan gitu ya. Sehingga kita tahu nanti pada saat masuk kebetulan misalnya dimungkinkan kita untuk melakukan luring, maka yang harus kita lakukan awal adalah apa gitu. Jadi karena sudah ada hasilnya nih, soalnya sudah kita berikan kepada anak-anak di rumah gitu melalui bimbingan dari orang tua, maka pas masuk kan kita tahu, kita bisa menganalisis misalnya berapa orang yang kemudian paham atau berapa persen yang kemudian sebagian paham atau berapa persen yang tidak paham. Nah, kalau kita sudah tahu, nah tinggal nanti pada saat masuk itu, oh oke, okay. Misalnya untuk mata pelajaran matematika kelas 2 misalnya atau kelas 3, maka misalnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran, maka saya akan mengulang dulu misalnya materi yang kemudian itu ada di kelas 2, jika saya di kelas 3 misalnya. Saya sekarang kelas 3 atau sekarang semester genap, saya akan mengulang dulu materi yang kemarin, karena ternyata anak-anak misalnya dari 30 orang itu, katakanlah, 80%-nya tidak paham gitu. Tidak pahamnya ini dimungkinkan seperti yang tadi pertanyaan dari Pak Rosidi. Misalnya pada saat kegiatan PJJ ternyata Bapak Ibu guru mungkin memberikan tugas tetapi yang menjawabnya ternyata bukan anak gitu. Yang menjawabnya malah orang tuanya, malah misalnya tetangganya dan seterusnya. Nah, dimungkinkan kan misalnya ada misleading di sini sehingga kita tahu bahwa nanti pada saat masuk kita harus mengulang kembali, mereview kembali materi yang menjadi prasyarat. Kalau dia tidak prasyarat, tidak menjadi masalah, tidak perlu diberikan asesmen diagnostik. Tetapi jika kompetensi dasar ini adalah prasyarat, kan nanti kalau prasyarat impact-nya panjang ya, dampaknya panjang kalau siswa tidak paham di KD1 gitu. Karena nanti setelah KD1 ada 3, 5 misalnya, katakanlah di 8, 10, dia akan terus berhubungan dengan itu. Misalnya, jadi
kalau siswa tidak paham penjumlahan, kan dimungkinkan dia kesananya pun akan tidak paham gitu. Jadi harus dipahamkan dulu di kompetensi dasar 3.1 kalau itu misalnya penjumlahan. Jadi itu harus diselesaikan dulu. Jadi saya kira berapa lama kegiatan remedial itu dilakukan ibu bapak guru di sekolah, saya kira yang lebih memahami seperti apa kemampuan peserta didiknya, sehingga jika dirasa misalnya sepertinya anak-anak ini misalnya agak lambat banget, mungkin kita harus memberikan speed yang agak lama begitu. Tetapi misalnya intensif gitu, mungkin oke deh hari ini diberikan, besok diberikan, besoknya lagi diberikan gitu, karena kita akan ngejar materi itu, misalnya bisa continue setiap hari misalnya, atau ya udah cukup sehari aja, kita lihat lagi hasilnya pada saat pretest dan posttest misalnya. Sehingga saya kira ini bisa dikelola oleh bapak dan ibu guru di sekolah gitu. Jadi silahkan, berapa lamanya, tidak diberikan batasan yang kemudian dia menjadi baku, sehingga ini diserahkan kepada satuan pendidikan, bapak dan ibu guru yang lebih memahami tentang kemampuan peserta didik. Itu yang pertama dari Mbak atau Ibu Maibori ya Bu, dari Kupang. Selanjutnya adalah dari Ibu Wiwik Wahyu Widya dari Banjar 1 ya Bu, SDN Banjar 1. Nah, pertanyaannya adalah kita belum tahu tadi kapan kegiatan luring itu akan dilakukan. Apakah kemudian asesmen diagnostik ini juga bisa diberikan untuk memberikan asesmen pada saat kegiatan daring atau tidak gitu ya. Nah, Ibu Wiwik, asesmen diagnostik ini memang diberikan untuk menganalisis ada jeda atau ada masalah, ada problem manakala berubah dari daring ke luring gitu. Jadi apakah dia bisa dilakukan untuk daring? Untuk daring mungkin bisa dilakukan penilaian yang lain yang lebih akurat diberikan kepada anak-anak. Tetapi jika memang mau diberikan, misalnya saya kira tidak menjadi salah, silahkan. Misalnya karena kita mau melihat juga misalnya supaya katakanlah tidak juga kita menyalahi prosedur gitu misalnya. Silahkan gitu, jika memang ibu mau berikan, tetapi kalau untuk daring saya kira kita bisa juga menggunakan penilaian atau asesmen yang lain untuk menilai apakah siswa itu paham untuk materi A, B, C, D gitu. Tetapi kan kalau untuk daring, tapi kalau asesmen diagnostik ini memang titik beratnya adalah pada kompetensi dasar yang masuk ke dalam prasyarat. Jadi hanya kompetensi dasar prasyarat. Jika dia tidak prasyarat, dia tidak harus diberikan asesmen diagnostik gitu. Nah, sementara pada saat kegiatan daring, ketika kita memberikan materi kepada peserta didik atau kepada siswa, itu kan banyak sekali gitu ya, banyak yang kemudian indikator-indikator dari mata pelajaran. Meskipun kurikulumnya biasanya tidak mengharuskan kita mencapai itu, misalnya karena pandemi COVID-19, tetapi kan sebagai seorang guru juga kita harus memberikan asesmen manakala kita memberikan pembelajaran begitu ya. Nah, kalau untuk daring, saya kira kita bisa menggunakan, kalau bukan untuk prasyarat, kita bisa menggunakan asesmen yang lain. Saya kira banyak yang bisa kita lakukan terkait kegiatan asesmen gitu ya. Tetapi untuk asesmen diagnostik ini adalah hanya untuk kompetensi dasar yang sifatnya adalah prasyarat. Karena khawatir ada misleading, ada ketidaksamaan persepsi, ada ketidakpahaman antara apa yang kita berikan pada saat kegiatan daring dengan luring pada peserta didik gitu. Jadi kalau ibu mau berikan juga pada saat daring, kalau memang kriterianya adalah kompetensi dasar prasyarat, mangga silahkan. Tetapi jika bukan prasyarat, saya kira kita masih bisa menggunakan asesmen atau penilaian yang lain. Mungkin itu Ibu Wiwik ya, meskipun memang sesungguhnya kita tidak tahu nih kapan luring itu akan dilakukan gitu ya. Sebagian guru, sebagian orang tua murid mungkin mengeluh dengan kegiatan daring, ingin segala luring gitu ya. Tapi satu sisi juga mungkin
sebagian yang lain tetap ingin daring karena alasan misalnya ternyata pandemi saat ini seperti yang tadi Ibu Dr. Helmia dari Kaprodi menyampaikan, ternyata Indonesia masih terus meningkat keadaannya, sehingga kalau kita baca SKB 4 Menteri yang menjadi harus diprioritaskannya adalah kesehatan, tetap mungkin kita masih bisa menggunakan kegiatan yang sifatnya adalah daring begitu ya. Selanjutnya adalah mungkin begitu Ibu Yuwi Kwahyu Widyastuti ya Bunda. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bunda. Selanjutnya untuk Pak Rosidi, bagaimana kemudian kita mengamati kegiatan pembelajaran pada saat PJJ sementara rata-rata itu dikerjakan oleh orang tua gitu ya. Jadi memang sepertinya kelihaian guru itu diuji pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini gitu ya. Jadi saya sih yakin bahwa guru itu guru pasti akan lebih hebat ketimbang siswanya, sehingga saya percaya Bapak dan Ibu guru di sini semua mampu memberikan soal-soal yang kemudian indikasinya adalah soal ini mungkin dikemas sehingga jawabannya adalah tidak mungkin diselesaikan oleh orang lain kecuali oleh siswanya gitu ya. Maka mengangkat tingkat kreativitas guru menjadi sangat penting untuk membuat soal. Karena jika kita kemudian salah, dimungkinkan nanti seperti yang tadi Pak Rosidi sampaikan. Misalnya, ternyata tugas kita yang kita berikan kepada peserta didik, harapannya yang menjawabnya adalah siswa, ternyata yang dijawabnya adalah oleh orang tua. Gitu. Jadi, kreativitas kita memang diuji pada saat COVID-19, sehingga Ibu Bapak mungkin harus membuat soal-soal yang itu tidak seperti soal pada saat kita luring, gitu. Kalau kita luring mungkin kita berikan soal pilihan ganda atau soal esai yang biasa misalnya, karena kita bisa mengamatinya langsung dan durasi waktunya kita buat misalnya karena ada jam pelajaran dari jam sekian sampai jam sekian di tatap muka, mungkin kita bisa mengamati oh dia memang mengisi sendiri gitu ya. Tapi ketika dia daring, karena kita tidak bisa mengamati misalnya pada saat kegiatan di rumah itu ternyata apakah dia yang mengisi atau tidak, maka kreativitas kita diuji. Kita harus memberikan soal-soal yang harus tingkat kreativitasnya tinggi gitu ya. Kalau udah C itu C6 gitu ya. Jadi soal-soal yang ini sekiranya memang dimungkinkan hanya siswa yang mampu menjawab gitu. Jadi orang tuanya tidak gitu. Atau kalau terpaksa banget harus ngasihnya memang itu, nah mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa mengamati dari penilaian yang lain. Misalnya soalnya tetap soal yang seperti kita berikan pada saat luring, tetapi misalnya kita memberikan pemantauan melalui misalnya Zoom meeting seperti kita saat ini, sehingga kita tahu, atau misalnya kalau sudah bagus, sinyalnya kuat, misalnya di laptopnya diberikan infrastrukturnya sudah bagus, baik gitu ya, di laptopnya sudah ada sudah disetting bagaimana kemudian ada pemantauan. Jadi anak misalnya dimungkinkan dia tidak dibantu oleh orang lain pada saat melakukan kegiatan misalnya mengisi soal gitu. Jadi mungkin kita bisa memberikan bantuan itu kepada anak-anak sehingga orang lain tidak mungkin bisa melihat, tidak mungkin bisa membantu karena kita memantaunya secara langsung. Kalau saya seperti ini kan misalnya menggunakan Zoom meeting, saya kalau misalnya kamera Ibu Bapak dibuka semua gitu, saya bisa melihat mengamati apakah Ibu Bapak itu misalnya mendengar suara saya atau tidak gitu ya, atau memperhatikan atau tidak begitu. Nah, mungkin kalau Ibu Bapak nanti memberikan soal, saya kira di Zoom meeting dibuka kameranya semua, paling tidak itu mengantisipasi siswa ternyata memang mengerjakan sendiri gitu. Tapi kalau ada yang ditutup kameranya kan saya juga tidak paham apakah mereka memang hanya aktif saja Zoom meetingnya, kemudian merekanya pergi ke pasar atau merekanya misalnya siswanya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini kan artinya ini pemantauan yang bisa Bapak Ibu berikan manakala Ibu Bapak memberikan soal kepada peserta didik.
kalau memang mau menggunakan apa namanya pemantau yang lain. Tetapi saya kira untuk soal inilah tadi kreativitas kita diuji, jadi kita harus memberikan soal yang sifatnya memang mungkin tidak sama dengan cara-cara soal pada saat kita luring. Saya kira sama di universitas, di satuan pendidikan perguruan tinggi juga demikian gitu ya, ketika memberikan soal. Kalau misalnya soal itu diberikan deskriptif, misalnya ya sudah nanti mereka akan Google, mereka akan masuk ke Google, nggak udahlah jawabannya sama semua copy paste gitu ya. Maka antisipasinya kita bisa memberikan cek plagiarisme atau ngecek dengan plagiat apakah ini apa nyontek atau tidak. Artinya banyak tools yang bisa kita gunakan. Atau kalau mau pilihan ganda di perguruan tinggi itu, misalnya jadi sistemnya dibuat soal pilihan ganda menggunakan media, tetapi diberikan durasi waktu. Misalnya diberikan durasi waktu satu soal, misalnya katakanlah 5 detik gitu ya. Tetapi kita pun memantau, kameranya harus diaktifkan. Sehingga kita tahu bahwa dia memang mengisi sendiri. Gitu. Jadi dibantu oleh media yang lain. Tetapi kan masalahnya adalah tidak semua satuan pendidikan memiliki tools tersebut, sehingga tadi kembali kreativitas kita diuji, apa yang harus kita berikan disesuaikan dengan keadaan di mana daerah Bapak dan Ibu memang memungkinkan memiliki apa infrastruktur tersebut. Mungkin itu Pak Rosidi. Iya Ibu, terima kasih. Bapak dari mana Pak Rosidi? Dari Bangkalan, Madura, Ibu. Oh, jauh ya, Jawa Timur, Bapak. Iya. Mantap, Madura. Saya pernah ke Bukit Jadi, Pak. Oh, Bukit Putih, Jadi. Iya. Bukit Jadi. Iya. Baik, terima kasih. Bangkalan itu, Ibu. Oh, ya, Bangkalan. Sama-sama. Masih ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rosidi. Baik, silakan Sania, Ibu kembali sana. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan bagi para peserta? Ini dua. Ibu Wiwik masih kegiatannya menggunakan daring di sana ya, Bu? Bu Wiwik dari mana, Bunda? Halo, Ibu. Iya, Bu Wiwik dari mana, Bunda? SDN Mantap 1, Lamongan. Oh, Lamongan. Saya kira Banjar. Mohon maaf, Bunda. Oh, Lamongan. Cuman ini masih daring juga, Bu. Kemarin sempat tatap muka dengan cara dihibur. Dan setelah itu kok ada kasus lagi, akhirnya kita daring lagi. Mulai ulangan yang kemarin itu. Iya, betul-betul. Berarti sama sih saya kira, Bunda. Di Bogor juga begitu, Bunda. Malah kemarin itu ada informasi dari Ibu Bupati memang belum dianjurkan satuan pendidikan untuk melakukan kegiatan secara luring. Nah, memang kita karena memang ini juga berhubungan dengan kesehatan gitu ya, sebaiknya memang mungkin setelah menganalisis memang sementara kita mengikuti dulu instruksi dari pemerintah mungkin ya sampai dengan keadaan menjadi lebih baik untuk kita semua. Iya. Nah, tetapi nanti paling tidak ilmu ini nanti bisa kita praktekkan, misalnya Bapak dan Ibu dimungkinkan bisa kita tiba-tiba bulan depan ternyata sudah pandemi sudah mereda di kabupaten Bapak dan Ibu dan kemudian kita misalnya luring, nah maka berikan saja segera asesmen diagnostik ini, silakan Bapak dan Ibu unduh modulnya, tinggal mengunduh saja dari Pusmenjar Balitbang. Jadi silahkan unduh semua mata pelajaran sudah ada di Pusmenjar di Balitbang dan kita langsung berikan hanya 10 soal. Kita langsung berikan soal itu kepada anak-anak kita sehingga nanti pada saat luring kita tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi
kan kita tahu ya kadang-kadang saya juga sebagai seorang guru kadang-kadang tuh kita juga kebingungan memahami bahwa anak itu paham apa enggak sih gitu dengan apa yang sudah kita berikan gitu ya, karena memang daring jadinya kita hanya mampu menebak-nebak gitu, kecuali jika asesmen kita pas tepat gitu, sehingga mendiagnosa bahwa anak paham atau tidak. Tapi kan kadang-kadang soal kita pada saat melakukan kegiatan daring dan luring kadang-kadang sama gitu ya. Jadi soalnya tetap sama, sehingga dimungkinkan tadi seperti yang Pak Rusi disampaikan. Jadi jangan-jangan ini bukan anak yang mengerjakan, atau kemudian jika soalnya sama, dimungkinkan kemudian anak-anak tadi misalnya googling, nyontek, dan seterusnya. Jadi memang guru tuh harus kreatif gimana caranya. Kalau anak misalnya punya kreativitasnya sampai 4, kita harus 10 gitu. Sehingga kita tahu bahwa ternyata anak ini kayaknya melakukan misalnya teknik ada sedikit kecurangan. Kita bisa menganalisanya dan nanti kita jangan sampai kemudian di bawahnya anak gitu. Jadi kita harus lebih kreatif sepertinya. Mungkin itu Bu Wiwi. Ya Ibu, kalau SD itu kita misalkan menggunakan Zoom apa gitu, terlalu ada masalah dari orang tua misalkan HP-nya yang tidak bisa untuk terus apa ini gadgetnya dipakai orang tua untuk bekerja, jadi kita tidak bisa membuat waktu yang sama gitu Bu, untuk kita belajar misal jam sekian gitu karena ada yang sebagian dibawa untuk bekerja oleh orang tuanya yang ekonominya kurang. Iya, betul. Jadi akhirnya dimungkinkan guru kerjanya 24 jam, Bu, ya? Yang tadinya jam kerjanya. Betul, Ibu. Betul. Harus siap siaga gitu ya. Jadi jam kerja kita bertambah. Betul, Ibu. Beruntung kita memiliki kompetensi guru gitu ya, ada kepribadian, ada kesabaran di sana, sehingga memang diimplementasikan pada saat COVID-19 ini semuanya gitu ya. Saya berharap Bapak dan Ibu tetap istiqomah dengan kompetensi gurunya, dan ini pasti ladang amal kita, ladang pahala kita, bahwa meskipun mungkin gajinya tetap seperti itu, tapi jam kerjanya bertambah, kita tetap mendapatkan pahala, dan ini menjadi ladang amal kita, gitu ya, bahwa kita memang menjadi guru tanpa tanda jasa dan seterusnya. Semangat Bu Wiwik tetap berkreasi untuk anak-anak berprestasi ya Bunda di Lamongan. Inje Ibu, amin. Baik, terima kasih. Sania, silahkan Nak. Saya, Mbak. Oh, silakan, ada pertanyaan selanjutnya tadi. Saya, Mbak. Iya, Pak Panut, mangga, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu narasumber yang saya hormati, moderator yang saya hormati, dan semua peserta webinar juga yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Mohon maaf saya agak nyambi ini ke menyimaknya, karena sekarang posisi di samping saya besar juga jadi sebuah perusahaan. Jadi agak nyambi ini, saya baru masuk. Jadi tadi sempat di jalan enggak agak mengikutinya, saya taruh di motor itunya apa namanya HP-nya. Pertanyaan saya tadi kan diagnosis tadi kan apabila kita ngasih soal secara tertulis lah ya, katakanlah tertulis ataupun online. Nah, bagaimana kalau seandainya ini, apakah kalau misalnya karakter dan sebagainya itu cara mendiagnosanya dengan cara model pembelajaran yang luring seperti ini, seperti bagaimana caranya? Jadi kalau tadi kan soal tertulis ataupun online yang pertanyaannya yang dibahas. Nah sekarang bagaimana cara mengidentifikasi apa namanya karakter ya, karakter, karena kita kan tidak tahu siswa itu kondisinya bagaimana, apalagi kondisinya memang mereka di rumah. Kita mungkin di sekolah, atau mungkin kita juga di sekolah di rumahnya masing-masing sambil ngasih pelajaran kepada
siswa. Ini yang saya tanya masalah karakter, bagaimana mengidentifikasi karakter itu sendiri, karena posisi kita kan tidak melihat siswa secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Panu. Tania, boleh Ibu langsung jawab saja ya, Nak? Iya, Ibu, silakan, Bu. Nanti saya telepon balik ya, Pak. Baik, Pak Panut. Betul, Pak. Jadi, seperti yang Bapak sampaikan, pada saat COVID-19 ini kita kesulitan untuk menganalisa seperti apa karakter siswa begitu ya, sehingga memang perlu asesmen untuk mampu menganalisis sesungguhnya seperti apa sih keadaan yang sesungguhnya. Sebenarnya tadi sudah juga disinggung oleh Pak Rosidi dan Ibu Wiwik begitu ya, karena mereka juga tadi menyampaikan pada dasarnya ada beberapa soal yang diberikan kepada siswa ternyata tidak dikerjakan oleh mereka, tetapi dikerjakan oleh orang tua di rumah begitu ya. Nah, karakter-karakter yang kemudian baik itu akan menjadi salah satu pilar untuk mampu menyelesaikan soal sehingga hanya siswa yang mampu menjawabnya. Nah, kemudian apakah asesmen diagnostik ini bisa diberikan untuk menilai atau menilai karakter? Nah, karena asesmen diagnostik ini diproyeksikan hanya untuk melakukan penilaian atau asesmen untuk kompetensi dasar prasyarat, sehingga sepertinya memang tidak ada bagian yang jika dia tidak menjadi prasyarat maka tidak bisa diberikan asesmen diagnostik begitu ya. Nah, lantas apa yang kemudian bisa kita berikan atau asesmen apa yang bisa kita berikan untuk melihat misalnya karakteristik siswa? Misalnya karakteristik terkait misalnya kejujuran begitu ya, Pak? Iya. Apakah siswa jujur mengerjakannya begitu sendiri? Maksud karakter di sini? Ya, ada yang seperti itu atau mungkin lebih cenderung ke sikapnya, Pak, Bu. Oke, baik. Nah, terkait sikap memang seperti kita tahu Bapak Ibu ya, jika kita melihat teori Bloom misalnya ada kognitif afektif psikomotorik atau misalnya kita mengetahui bahwa kalau mengisi rapot itu ada keterampilannya, ada sikapnya, misalnya kemudian ada kognitifnya. Nah, pada saat daring memang sikap ini yang kemudian hanya bisa diberikan kepada beberapa kompetensi dasar yang bisa diukur gitu. Hal-hal yang karena kita tidak mampu mengamatinya, maka apakah ini kemudian menyalahi prosedur? Saya kira sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh SK Menteri dan seterusnya bahwa pada saat pandemi COVID-19 kan kita boleh memilih mau menggunakan kurikulum 2013 atau mau menggunakan kurikulum pandemi gitu ya, ada tiga pilihannya dan asumsinya bahwa satuan pendidikan karena tidak kemudian mengharuskan kalau kita di kognitif tidak mengharuskan sampai C6, begitupun ketika disikap tidak harus sampai dengan terukur, tetapi yang lebih dipentingkan adalah kesehatan. Even sesungguhnya kegiatan pembelajarannya dilakukan, sehingga jika memang ada beberapa indikator yang sepertinya kita sulit mengukur sikap. Mungkin bisa untuk sementara karena pandemi gitu ya, kita bisa menggunakan asesmen yang lain yang sifatnya adalah mampu menilai. Seperti tadi, jika misalnya di Bubiwik misalnya, saya di sekolah saya bisa menggunakan Zoom meskipun tadi itu tidak bisa serempak dan seterusnya. Misalkan gitu ya. Nah, untuk melihat sikapnya mungkin kita bisa mengamati gitu ya. Misalnya pada saat pembelajarannya kita melihat seperti apa di kelas rendah. Misalnya kalau kelas rendah seperti kelas 1 kan bahkan kita pun belum pernah tatap muka dengan anak-anak kita yang mana orangnya seperti apa karakternya, kita hanya menduga-duga gitu ya. Atau ya halo efeknya kita kurang paham gitu ya. Jadi kita bisa misalnya melihat oh ternyata menggunakan media yang sifatnya ada audio visual mungkin kita bisa lebih memperhatikan menganalisa bahwa anak ini misalnya karakternya atau tadi sikapnya ternyata
seperti apa dan seterusnya. Tetapi memang ketika melihat sikap, kalau untuk kelas rendah, salah satu caranya harus ada observasi, gitu ya. Nah, mungkin pada saat daring, observasi bisa dilakukan manakala kita menggunakan medianya adalah audiovisual. Karena di sikap ini, itu kan akan berhubungan dengan kita harus mengamatinya langsung, begitu. Kecuali kalau untuk kelas tinggi, kita masih bisa memberikan soal yang observasinya menggunakan misalnya soal-soal yang pilihan ganda, gitu ya. Karena dia sudah mampu membaca, gitu. Tapi untuk kelas rendah kan, mereka mungkin ada kesulitan untuk diberikan soal-soal yang sifatnya adalah pilihan ganda. Sehingga salah satu alternatifnya mungkin media pembelajarannya atau metode pembelajarannya yang harus kita berikan kepada anak-anak untuk mampu memahami sikap-sikapnya. Kalau kami di TK misalnya memang mau tidak mau, kita harus langsung melihat, mengobservasi anaknya misalnya melalui Zoom meeting itu, kalau kita berikan soal, sampai dilihatin bagaimana nulisnya, gitu ya, bagaimana sikapnya ketika diberikan soalnya 5, atau misalnya diberikan pemahaman tentang X, Y, Z, kita mengamatinya langsung. Sehingga kita tahu bahwa, oh ternyata anak ini sudah sampai sedemikian. Tetapi kan tidak semua satuan pendidikan tadi memiliki infrastruktur yang mumpuni, atau memiliki alat, misalnya laptopnya, handphonenya, yang kemudian dia juga mensupport, sehingga mungkin tadi... guru memang harus kreatif nih, apalagi yang bisa kita berikan gitu. Dimungkinkan boleh nggak kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah jika memang ada kendala, tidak masalah. Tetapi kalau BDR konsepnya adalah memang guru di sekolah, kemudian siswa di rumah dipantau oleh orang tua. Tetapi jika tadi ada yang bermasalah, guru juga kan guru juga diperbolehkan untuk kemudian melakukan home visit gitu kepada satuan, kepada sekolah untuk melihat masalah anak ini ada di mana. Itu pun terkait saya kira sikap atau keterampilan gitu ya, karena ini kan juga perlu dinilai di dalam rapot gitu. Even sesungguhnya sekarang kan ada beberapa yang ya udah itu di skip dulu gitu ya, kecuali beberapa bagian yang sifatnya adalah kognitif. Mungkin itu Pak. Siapa tadi ya? Panut. Oh iya, Pak Panut. Pak Panut, ya. Di mana Pak Panut? Saya di dari Kelapa Nunggal, Bogor. Oh, Bogor. Assalamualaikum, Pak. Ya. Saya dari Bogor juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Sukabumi ya nggak terlalu jauh dari Bogor? Ya, saya di Cicurup, Pak. Sukabumi tidak terlalu jauh dari Bogor. Nanti kita punya pemecahan daerah ya, Pak. Sukabumi pecah, ya. Bogor pun pecah ya, Pak. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih banyak Pak Panur. Oke, terima kasih kembali. Bapak dan Ibu, mohon izin saya menyampaikan informasi karena kami juga dengan mahasiswa sedang melakukan penelitian. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu nanti untuk memberikan beberapa, kami berikan soal. Mohon berkenan untuk mengisi soal-soal tersebut Bapak dan Ibu ya, untuk kepentingan penelitian kami. Jadi nanti sertifikat akan langsung diberikan oleh panitia jika Bapak dan Ibu sudah mengisi absen. Pada saat Bapak dan Ibu mengisi absen tersebut, nanti akan ada kuesioner. Itu adalah kuesioner kami selaku dosen dari Universitas Juanda yang melakukan riset tentang pandemi COVID-19 dan kompetensi guru. Mohon kiranya Bapak dan Ibu untuk mengisi soal-soal tersebut, Bapak dan Ibu ya. Hatur nuhun. Mangga, Sania. Tanya kepada Ibu Dr. Rusi Rusmiati alia MPB atas pemaparannya, dan terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan-pertanyaannya. Luar biasa sekali ya, dari webinar hari ini dapat kita simpulkan bahwa asesmen diagnostik itu asesmen yang dilakukan secara spesifik, dilakukan secara berkala di semua kelas untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga nantinya pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Sebelum kita tutup forum kali ini, mari kita foto bersama dulu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan untuk menyalakan fungsi videonya masing-masing. Kepada Teh Idoh, silakan dipandu. Baik, terima kasih kepada moderator.
minta tolong buka kamera Bapak Ibu. Saya akan dari slide saya karena ini ada 11 slide. Baik, untuk slide 1 kita pilih 1, 2, 3. Mantap. Slide kedua. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Bapak Sueni, Ibu Nur Hayati, masih belum membuka. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Baik, slide ke-8. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide ke-9. 1, 2, 3. 10. Slide 10, siap-siap. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, gambar sudah dibuat. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Kak Siti Saniawati. Ya, terima kasih Siti Nur Paridatul Ramadan. Membantu kita untuk kenang-kenangan ya. Baiklah hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas asesmen diagnostik, langkah awal memulai pembelajaran luring. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita bertemu kembali dalam webinar-webinar pendidikan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusdi. Ya, saya ada Bu Aini kayaknya ya. Assalamualaikum Bu Aini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya pamit undur diri Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asandi. Yang terpanitia yang udah membantu ya. Naja lengka. Majalah lengkap. Belajar ile. Para peserta, silakan boleh left dari ruang meeting ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Mana? Enggak, dari luar. Oh.
Air kolam tuh nanti kacau tuh. Kolam. Ini ada pengajar apa? Kan jangan bersuara, Islamic education study program or Islamic education management, the elementary school teacher education, and the Arabic language with the BA accreditation to SK Ban PT number 28/BanPT/AKX/S1/XI/2007 dated November 28, 2007. The academic degrees, namely Bachelor of Islamic Education or SIE and Bachelor